menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Sona birunya pintu karatan. Eta, jangan dihayalin, tapi ditiketin. Ditiketin. Enggak ditiketin. Hah? Ditiketin. Enggak ditiketin. Mau liburan ditiketin. Ditiketin. Karena kalau tiket sudah di tangan, hayalan liburan bisa jadi kenyataan. Om boleh om, ditiketin om. Om boleh om, ditiketin om. KBP Lovers, selamat malam. Senang sekali malam hari ini bisa bertemu kembali bersama kalian, menemani malam Jumatnya. Dan perlu diinformasikan bahwa pada malam hari ini semua tim sebelum proses syuting sudah melakukan swab antigen dan puji syukur hasilnya semua negatif. Alhamdulillah. Dan malam hari ini kerumunan dengan jumlah kru yang sangat minim sehingga kami tetap bisa mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak satu sama lain. Iya. Dengan itu kita boleh copot masker ya teman-teman untuk kebutuhan syuting. Tapi yang pastinya tenang aja kalau semua kru walaupun krunya minim tetap memakai masker. Ya. Oke, silakan dipakai headphone-nya. Suara apa tuh? Belum dengar belum? Belum mulai deh. Apa kayak ada suara gitu kayak kenyang tadi aku. Beneran? Kenapa Pak kamu? Karena. Beneran enggak sih? Kayaknya enggak. Oh, suara cewek. Hah? Bukan. Kata Maria enggak. Apa tadi? Gitu. Enggak. Ada asap tuh. Ada penonton komen tadi kan, atau enggak? Iya. Tadi soalnya waktu kita awal beneran ada suara kayak gitu? Enggak. Okay. Ada yang bilang, ada yang suka sama Anwar, adanya di pohon yang sebelah sini. Perempuan setengah hancur, warnanya putih. Hah? Enggak, jangan kagetin gue dong lo. Enggak, ngegas banget. Enggak, maksudnya enggak. Nantai dong dia. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Oh iya. Mikirin yang baik-baik aja udah. Bismillah. Ya, oke. Okay. Kan ini disukai. Yang baik-baik tapi yang dari tadi ini loh checking. Iya, emang. Udah meluk kita dari tadi. Tapi emang diantara kita mungkin daya tarik yang paling menarik buat mereka itu kan Anwar. Karena jujur. Dia yang paling takut. Betul. Enggak, aku gak takut. Jujur. Ini tempat, kan dekat rumah Anwar. Dulu aku tuh punya story yang sampai sekarang tuh bikin aku trauma tuh di sini. Takut lah. Makanya gimana nggak takut? Traumanya apa? Dulu aku inget nggak yang aku cerita yang di episode dulu? Tempat kemah-kemah mahasiswa kan? Iya. Pokoknya karena ini di hutan, jadi pasti dipakai buat kemah. Iya itu. Kamar mandi inget banget MCK 38. Di situ apa? Itu bukannya cuma legenda ya MCK 38? Ada. Jangan kedekat-dekat warah bikin takut ya. Kenceng banget. Pokoknya enggak bentar. Di situ kok kan ngelihat. Sini boleh dengerin dong. War. Please. War. Sini. Oke. Jadi gimana, Anggal? Ada yang jalan. Aku yang jalan. Enggak. Di sini tadi waktu aku pindah kursi jalan pakai selendang agak panjang. Jalannya dari sini tapi ke dalam hutan sana. Bun, kamu. No. Bunda, ya kok ketawa? Emang orang ketawa salah. Tapi menurutku mereka sekarang lagi merhatiin kita sih. Banget sih. Sebenarnya dari tadi enggak sih, dari awal kita datang. Mungkin tim set dan lain-lain dan tapi tadi aku datang nyasar. Aku juga, Bun. Nyasar. Serius? Banget. Iya. Jadi aku kayak sampai sama aku juga nyampe. Aku juga.
kayak muter-muter. Aku muter-muter di tempat yang sama gitu loh Bun, kayak ah ngelewatin ini lagi tiga kali baru ketemu. Aku sih nggak tahu apakah aku melewati tempat yang sama karena aku berusaha kayak buat merem, tapi kayak tahu kan mundur-mundur sampai aku nanya ini kita nyasar ya? Iya kita muter dulu muter-muter gitu kan berasa kan masih. Oke. Tempat ini disebut-sebut sama warga setempat katanya sebagai tempat pembuangan iblis. Dan malam hari ini aku juga mau bilang terima kasih, hai Novia. Hai, sudah Kak. Mau bergabung. Thank you, makasih banyak. Aku agak-agak kaget kamu tiba-tiba mau. Demi Allah Rasulullah ada yang jalan. Ada yang jalan ke sini nyamperin. Siapa? Kayak napakin kaki di daun, bersok gitu. Ada, aku enggak dengar suara sih. Jalan di atas. Iya, kamu dengar kan? Gitu. Iya, tapi suara lu lebih gede lagi iya. Anwar. Aku lebih kaget ke suara Kak Anwar sih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada suara. Ini kan kita di hutan ya, ada banyak daun kering. Tapi emang di sini mereka enggak suka sama kita sih. Mereka terganggu ya. Udah dijelasin lanjutin lu takut. Kenapa kamu tahu ya? Aku sometimes bisa ngerasain sensitifnya juga besar, Bun. Oh, oke. Pantesan. Apakah kamu ikut tuh kamu juga penasaran? Kamu tipenya yang penasaran juga. Atau yang kayak Kak Anwar takut? Penasaran sih. Penasaran. Berarti mangsa terbesar emang Anwar. Iya, selamat ya. Selamat Kak Anwar. Numpang-numpang, kita kan sini mau ini. Mau apa? Komunikasi aja. Dengan cara yang baik. Iya. Udah dia kan emang cuma jalan nyamperin doang, makanya dia juga baik-baik. Iya nggak maksudnya tujuan kita baik, insya Allah kalau baik mah siapa tahu dia mau disampaikan kan? Karena memang kita pengen meluruskan banyak yang bilang ini tempat pembuangan iblis. Yang menurutku sebenarnya benar apa enggak sih tempat pembuangan iblis? Ketok-ketok nggak sih? Dengar ya? Iya. Bunda dengar nggak? Ada ketokan? Aku lagi benerin sepatu. Itu kayak ada ketokan. Ya udahlah, mungkin mereka memang ini benar-benar sensitif sekali ya ini. Karena. Karena emang jadi sebenarnya itu pasti ya? Kita sih dibuka gitu. Kayak dia nafas. Kenapa ada suara nafas ya? Itu nafasnya Kak Anwar kalau ini. Bukan. Tadi aku bukan dengar suara ini. Oke. Kita mungkin terusin tempat pembuangan iblis. Iya. Nah, tuh. Yang suara nafasnya banget. Kencang banget. Aku enggak pakai itu, aku mau aja berempat. Iya, enggak boleh gitu dong, kan kita podcast. Ayo dipakai lagi. Yang bikin penasaran itu kenapa sampai bisa dikatakan iblis? Karena ini belum pernah kita bahas. Iya. Ada jin, ada setan, ada arwah penasaran, ada iblis. Ini tuh ada tingkatan-tingkatannya nggak sih, Freshly? Sebenarnya kalau tingkatan mungkin aku juga udah sering ngebahas ya ke KBP Lovers. Dan buat kalian yang nonton hari ini, jadi mereka itu sama aja kayak kita. Maksudnya mereka punya kedudukan gitu. Oh gitu. Sama kayak kita di pekerjaan, sama kayak kita di keluarga. Cuma kan posisi di keluarga mungkin cuma ibu, ayah, anak gitu. Tapi kalau di mereka itu jin yang lumayan kuat bisa menganggap jin lainnya tuh sebagai anak, kayak anak asuh. Tapi bukan berarti dia yang melahirkan. Aku sih belum pernah ya, kalau aku pribadi belum pernah melihat ada jin yang melahirkan depan mataku tuh belum. Okay. Cuma kalau ada jin yang mengakui kalau itu adalah anak dia, itu adalah pasangannya, itu sering. Jin juga ada pasangan? Iya, bahkan jin itu juga bisa berpasangan dengan manusia, Bun. Iya. Nikah iya. Gitu. Ya mungkin disebut nikah, tapi enggak kayak kita. Jadi kayak perjanjian antara manusia sama dia gitu. Pengikat. Terus nah, kalau misalnya perbedaan iblis, hantu sama setan, jin. Oke. Itu gimana tuh? Jadi kalau setan itu kayak dia tuh bentuknya masih mungkin ya, kalau buat aku yang aku sering ngelihat di pinggir jalan kayak kuntilanak. Itu dia setan? Cuma biasa. Iya, aku anggapnya setan karena dia menyerupai sosok perempuan yang ada di bayangan kita. Udah, dan dia enggak akan bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya dia udah masuk ke tingkatan jin, artinya dia mempunyai kekuatan tuh lebih besar. Intensitas dia untuk menunjukkan fisiknya ke kita itu lebih besar. Nah, kalau iblis itu jauh di atasnya lagi karena iblis itu biasanya ada campur tangan manusia. Maksudnya campur tangan manusia itu gimana? Iblis tuh kayak gamelan. Allah. Itu suara apa? Dia kayak iya ya? Iya. Terus di ujungnya kayak denger gak sih? Tuhan, jangan aku dia yang jelasin. Terus di ujungnya kayak di bunyi musik, kelintang-kelinting. Enggak. Dia itu suara apa sih ya? Aku enggak dengar suara. Dia kayaknya enggak suka deh kita ngobrolin dia. Karena kita ngejelasin banget kali ya. Iya. Tapi kan kita meluruskan tujuannya di sini karena ini tetap masih ada suara nafas. Kok ada yang siul ya? Musik. Iya, musik. Benar musik. Gamelan. Gamelan.
kayak ada tiup suling gitu. Iya, kayak ada main gambang kromong. Di sebelah sana. Iya, aku juga denger di dalam sana. Karena di dalam itu rumahnya mereka. Itu hutan. Hah, jadi maksudnya? Dari hasil kerajaan. Dari hasil riset. Kita nggak ada boleh satupun yang masuk ke dalam sana karena kata mereka jangan masuki rumah kami. Aduh, aku merinding. Jangan masuki rumah kami. Merinding juga. Kalian boleh di depan, tapi kalian jangan ada satupun yang masuk ke dalam rumah kami. Ini yang bikin aku penasaran, apa memang benar iblis yang melakukan ini atau apa ya? Udah, jangan penasaran. Ini suaranya masih denger enggak sih suara suling? Ya. Bahkan enggak pakai ini aja kedengaran. Iya, kedengaran banget. Nyata banget. Dengar banget. Terus ada suara nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa suaranya lebih ke cewek ya aku dengernya? Iya. Iya, tadi juga cewek yang jawab ya? Iya. Jangan diliatin aja, udah yang depan, ayo. Balas lagi. Oke. Balas lagi tadi. Tadi sampai di kata-kata iblis. Iya. Buat aku iblis itu kan selalu ke arah yang negatif. Iya. Kan maksudnya jangan sampai hutan ini. Lebih kenceng loh suaranya. Iya. Dia makin dekat. Kalau kamu copot, kalian copot, suaranya kedengeran dari kuping di arah sana. Ini aku kedengeran banget. Sumpah itu gamelan, gamelan iya. Asli. Kayak gambang kromong gitu. Asli. Dan serulingnya tuh seruling bener-bener suling ditiup. Kedengaran banget. Tuh. Mau kasih tahu apa? Ada merah di belakang, ada merah di belakang. Demi Allah ada merah, ada mata merah. Di mana engkau? Ada mata merah. Lewat ya? Ada mata merah. Lewat. Udah angkel Ada mata merah. Enggak bener-bener. Tapi kita enggak boleh ke situ. Enggak boleh, enggak boleh. Iya, enggak boleh ke situ. Diamin aja. Lihat deh. Mungkin di ini kali kayak jangan ke situ-situ deh. Justru iya dia sengaja menampakkan supaya mungkin kita enggak ke situ. Kita tertarik malah. Kita tertarik. Jadi kita mau ke sana. Iya. Tapi jangan namanya kan punya dunia masing-masing, jangan jadi malah penasaran. Iya. Udah angkel. Bun, mau lihat enggak? Iya, Bun. Tapi lihat deh. Nih, tuh. Tuh, kalau kita kayak gini-gini kelihatan, Bun. Angkel please dong, Kanor tuh lihat. Nggak mau jangan dong lesbir, plir sler, si plir sler. Itu benar-benar bikin plir sler. Iya plir sler. Kayak di situ tuh kayak ada yang berdiri gitu loh. Kayak ada yang berdiri, ada titik warna merah. Mas Iqbal mana? Iya bener oh, ini ahlinya aja dia Mas Iqbal. Mas Iqbal. Kita jangan. Kok kamu? Aduh, Novi kamu oke? Okay? Mas, yes, I'm okay. Sebelum kita bahas lebih kayaknya dalam. Kayaknya di sana tuh kuat banget ya. Ketarik nah, ya? Iya. Kita coba bahas ya. Jadi Mas Iqbal tadi katanya sama Kang Yana udah sempat ngobrol sama yang di belakang. Katanya di belakang itu adalah rumah mereka. Iya. Dan dua pohon ini adalah gerbang. Iya. Jadi ini kita lagi, bisa jadi kita ngalangin mereka masuk atau kita ngalangin mereka keluar. Betul. Terus gimana itu? Makanya mereka ya masuk ke badan lu aja Anwar tanggung jawab. Lah jangan kayak gitu dong, kok Anwar. Kan lu yang di tengah Anwar, lu yang ngalangin siapa? Yaudah diangkel tangan lagi deh. Enggak maksudnya kita Indo mulu Anwar. Kita omongin sama dia, bilang kita ganggu gitu ya. Iya, kita dengerin dulu penjelasannya. Pada saat survei ada komunikasi apa sama mereka? Tadi sih mereka nanya mau ada apa di sini dan ya merasa terganggu lah intinya. Jangan nyari masalah, dia berpesan seperti itu. Ya sosoknya tinggi hitam besar ya, matanya merah, ada tanduknya. Seperti yang diceritakan para warga berarti? Jadi gini, kenapa dibilang ini tempat pembuangan iblis? Karena katanya ada makhluk yang tinggi besar. Kalian bayangin kayak di film-film, bertanduk, ya Allah, tanduknya dua matanya gitu, melengkung, matanya merah dan bertaring katanya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gedenya jauh lebih gede dua kali dari pohon yang dia kasih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dia punya rambut nggak? Bulu. Bulu, kayak di genderuwo. Muka. Kayak genderuwo ya, modelnya. Tapi bukan genderuwo. Ya. Bukan. Kayak jin besar gitu loh. Kayak iblis gitu. Emang iblis? Kenapa? Emang iblis? Nah ini yang mau kita cari tahu sebenarnya iblis itu apa sih arti iblis gitu? Iya, maksudnya kenapa tadi Frisley bilang ada campur tangan manusia? Betul. Itu kenapa? Karena untuk membangkitkan iblis katanya, jadi ada beberapa iblis sebutannya. Rating aku. Ini gue gara-gara dia, ini lu lihat nih tangan gue. Terus? Ibaratnya simpelnya kayak ada penyebutannya kayak misalnya Magiku Hibinium, itu adalah merah gitu kan. Ada nama-namanya yang tidak boleh disebut. Dan masing-masing dari si iblis itu mempunyai mantra, ada bukunya juga. Betul. Untuk
kita manggil atau ngenalin satu iblis aja, kita bisa punya bukunya tuh tebel-tebel banget, bun tiga. Kitab, jadi kitabnya itu serius? Ada, memang ada sampai saat ini. Enggak, enggak gampang. Nah, dan tidak semua orang yang bisa ya? Iya. Harus keturunan yang, atau harus orang yang berguru? Berguru bisa, keturunan jarang malah. Karena kan memang kalau iblis ini lebih ke yang negatif. Jadi udah pasti tidak diturunkan oleh keluarga. Jadi dia pelajarin dan gak semuanya mampu untuk membaca full si kitab. Karena ada yang orang baru baca sedikit, dia bisa maaf ya, tapi gangguan jiwa. Serius? Saking gak kuatnya. Sekuat kan, itu? Iya, karena kan ketika kita memanggil iblis, sama aja kayak kita mau ketemu sama bos. Sebelum kita ketemu bos, kita akan ketemu sama yang lainnya lagi. Yang lainnya dulu, iya, panglima-panglima. Iya, jadi masing-masing itu bakalan datang dulu ke kita ya, kita mampu atau enggak gitu. Dan kalau di film-film diceritakan iblis itu sebenarnya tidak ada di dunia, tapi dibangkitkan dari neraka katanya. Kalau di film-film ya. Ada lorong yes, gitu. Ada ya, lorong. Ada tandanya lah, ada darahnya. Untuk membangkitkan. Oh, untuk bangkitin ya. Dan ada ritual-ritual gitu, biasanya ritual, ya. Betul. Gitu kan. Ya. Itu biasanya kayak gitu atau memang iblis nih memang ada di dunia ini karena dia ibaratnya standby mode lah. Gua kalau dipanggil gua udah ada gitu. Gimana masih? Ada sih. Istilahnya kayak arwah gitu dong. Yes. Jadi iblis itu lebih banyak sebenarnya itu di lautan ya. Iya. Oh. Tempat-tempat yang tempatnya yang benar-benar jauh gitu kerajaan dari kerajaan terbesarnya iya. Di laut. Iya, di laut. Laut. Kenapa makanya kenapa jin dari lautan itu energinya kuat lebih kuat-kuat. Karena dia bisa jadi pengikut-pengikut iblis-iblis itu gitu loh. Padahal dia istilahnya kalau pengikut itu kan bawahannya di iya. Tapi dia kayak bawahannya doang. Tapi dia kayak bertuan. Betul. Kayak punya backup jadinya. Iya sih? Paham. Kalau di lautan itu disebutnya tuh untuk bahasa jinnya lah ya. Itu ifrit al-ghawas namanya. Ifrit. Itu jenis ifrit. Ifrit itu jin paling tinggi. Nah, di atasnya lagi tuh ada iblis kayak gitu. Tapi kayaknya kalau baca tuh kitab susah dewa. Lu mau? Enggak. Lu ngomong aja belepetan apalagi baca kitab iblis. Makanya enggak ada, enggak kelar-kelar yang ada. Ini mereka lagi antre kan? Nih di belakang. Kayaknya mereka kayak lagi berkumpul gitu. Dan mereka kayaknya lagi mau tahu, oh kalian lagi ngomongin apa nih? Ya. Oh. Kalau kita ngomongin nanti mereka ngerasa, oh lagi ngomongin gue, baru muncul. Dia denger berarti? Gak denger lah. Oh, iya. Punya. Ya punya. Jadi dia ada-ada aja. Gue tuh punya indera penglihatan. Udah mendingan pakai. Jadi lu okay. Biar lu gak penasaran. Terus kenapa? Ya, maksudnya kan lebih banyak di tadi bilangnya di laut. Nah ini kan bukan di laut kan? Hutan. Ya, nah, kerajaan hutan. Terbesarnya. Maksudnya. Oh. Okay. Tapi dia tetap bisa ada di mana aja. Mas Ik, seriously, dua pohon ini, ya katanya gerbang. Kan kalau kita tidak kasat mata ya bentuk gerbangnya kayak gimana. Iya. Gerbang bayangan kita kan pintu besi yang gitu ya. Besi iya. Dibuka dua atau digeser. Pintunya benar. Ini pintunya sliding door apa gimana nih? Bayangan aku merah gitu kalau misalnya itu kan bayangan kalau di film-film tuh akan ada pusaran merah hitam gitu warnanya. Kebut masuk. Yang ini kayak kayak lorong waktu. Kayak Mr. Strange. Iya. Dr. Strange. Enggak kayak gitu. Ini kalau sebenarnya gerbangnya mereka kenapa disebut gerbang? Mungkin ketika kita masuk ke dimensinya dia, itu berbentuk tuh kayak istana, kayak rumah, kayak apa. Tapi kalau di pandangan aku ya, kalau dari aku ini tuh cahaya terang. Tapi cahayanya itu beda. Kalau yang negatif itu emang warna merah, bun. Merah hitam itu tuh udah jadi identiknya warna mereka kalau misalnya negatif. Tapi kalau dari mereka yang untuk menjaga suatu daerah atau tempat, itu biasanya mereka warnanya terang, kuning, hijau, putih. Nah kalau yang di belakang kita ini kayak marun tapi hitam juga. Serem ya, berarti aku gak ngerti. Negatif. Ya, emang negatif. Bisa dibilang negatif sebenarnya. Tapi maksudnya ini biasanya aku ngelihat kalau misalnya dibilang ada gerbang dua pohon, itu kan di tengah-tengahnya cahaya. Ini sampai ke belakang gitu loh. Sorry cahayanya. Tapi sampai ke belakang cahayanya nutupin kayak pohon ini kayak diselimutin. Iya. Gitu. Jadi kayak sebenarnya sih bisa aja mereka itu untuk mengecoh kita. Iya kan? Mereka apa kita menganggap mereka itu yang positif. Ternyata misalkan kita berusaha menembus gerbang mereka, ya bisa aja kita nggak bisa balik lagi seperti itu. Walaupun ternyata, maaf, kalau menembus gerbang ini apa ya? Mesti diluruskan. Menembus gerbang itu kita ngelewatin pohonnya, karena kalau kita cuma ngelewatin pohon kan ada banyak ya tempat wisata yang ada dua pohon, terus kita menutup mata. Iya benar. Ini tidak mengacu pada satu daerah ya. Betul. Banyak di Indonesia itu sebagai tempat wisata. Iseng-iseng lah baca doa sambil lewat. Iya. Iseng-iseng katanya kita kalau mau minta sesuatu permintaan kalau misalnya kita terkabul. Lewatin bener. Terkabul bener. Gitu katanya. Lah kalau masuk ke gerbang dimensi iseng-iseng kagak balik lagi gimana? Jangan makanya jangan coba-coba. Jangan sampai. Gak boleh ya. Jadi
memang ada apa sih ibaratnya ilmu khusus lah untuk menembus gerbang mereka. Mungkin ada perjanjian khusus juga dengan si penjaga seperti itu, Angkel. Kalau misalnya dibilang kita masuk ke gerbangnya mereka, udah pastiin apa kepekaan kitanya sih, sejauh mana kepekaan kita untuk bisa ditangkap sama energi mereka. Kalau misalnya enggak, ya kalian mau lewat berapa kali pun enggak akan ngaruh. Oh, gitu. Berarti kalau misalnya kayak orang awam yang gak bisa ngelihat gitu kayak Frisly, itu berarti dia lewat-lewat ya biasa aja. Kan ada juga tau gak sih, gitu aja, orang suka nanjak gunung. Bisa nanjak gunung kemana gitu. Mendaki gunung. Iya, mendaki gunung. Nanjak. Terus tiba-tiba orangnya hilang ya. Katanya pas dia udah kembali lagi, itu diajak muter-muter masuk ke dimensi lain. Itu sama kayak gitu gak sih? Lokasi ini juga? Bisa, di sini pun. Di sini tuh jadi kayak diajak muter-muter gitu, nyasar. Gak bisa pulang. Oke, hutan ini katanya, kalau kita datang pada malam hari, kita tidak diperbolehkan keluar tanpa izin sebelum matahari terbit ataupun setelah subuh. Kita? Makanya, kalau teman-teman bilang tadi susah cari lokasinya, ya emang itu caranya mereka. Diputer-puter gitu. Oh. Diputer-puter. Hmm. Begitu juga dengan pintu keluarnya. Biar keder gitu ya. Biar keder. Sebelum azan subuh, katanya orang susah untuk nemuin pintu keluar. Ya. Kita nggak tahu tujuannya apa ya. Atau mungkin diajak main, atau mungkin orangnya emang niat kesini kurang baik, jadi ditahan gitu. Iya, ya dia tetap berusaha mengganggu kita, ya menakuti supaya kita tuh bener-bener takut dan meyakini bahwa mereka tuh ada di sini. Ada di sini dan bisa saja mencelakakan kayak gitu. Kok ada aroma yang beda ya? Itu apaan? Aku juga ngerasa gitu, kayak baunya berubah gitu. Tadi sempat bau bunga. Iya. Terus ini kayak bau apa sih? Itu apaan? Bukan anyir. Kayak gosong enggak sih? Iya. Kan gosong. Kayak palanya kayak yang gosong tuh dia bukan, cuma ada setengah badan ngegantung. Di sini baunya enggak enak sih. Di atas. Eh, komen. Di atas. Atas pohon kamu. Itu apaan sih? Udah lama enggak ngeliat setan. Hitam gitu. Iya kayak gini. Iya bener kayak gini. Iki loh di atas kepalaku. Sini Anwar gua. Enggak mau. Enggak, ini masa aku suruh lihat enggak mau. Bikin kaget loh. Baunya kenapa bau gosong ya? Mungkin dia lagi menyerupai kejadian-kejadian gitu, Bun. Atau dia pengen cerita. Baunya mungkin gosong banget sih. Dulunya lokasi ini emang apa ya, Frisly? Kalau kita flashback. Aku masih ngelihat gak jauh beda sih sama sekarang. Mungkin kalau sekarang udah ada akses jalan aja dan lumayan kan. Tapi kalau misalnya ditanya dulunya, aku ngelihat kayak pohon-pohon karet, pohon-pohon hutan. Besar, ya hutan-hutan gitu banyak banget. Terus banyak ini loh kayak sumber apa sih, kayak sumur yang udah ditutup. Banyak sumur tua banget. Jadi kayak masing-masing tempat memang ada sumur untuk menjadi sumber mata air. Karena lumayan jauh dari kayak sungai atau apa, tapi ada danau. Ada danau di sana. Ada danau. Astagfirullah, astagfirullah, jangan masuk. Jangan masuk. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Siluman. Siapa ini? Kobra, bukan kobra sih itu, bukan ular. Tunggu. Kabar lu kaget aja lu. Kobra sini. Siapa ini? Kobra. Ini. Wah! Ampun rasul. Ke situ sebentar. Luar. Dia mau masuk ke pohon ya? Enggak, lari ke arah sini. Badannya bukan punya kamu, tinggal ya. Badannya bukan punya kamu. Hei, tinggal apa aja?
Mau dimakan tuh duk. Ambil. Bakar sampai lalat. Dia makan duk. Allah. Aman, Kang. Aman. Aman. Minum, minum, mana minum? Ini kenapa ada itu merah ya? Itu kain merah memang ditaruh di situ atau gimana? Enggak deh, kayaknya emang sebelum kita ada deh, Bun. Kok bentuknya kayak rada tengkorak gitu ya? Sorry ya, tapi ini batang pohonnya juga kayak merah gitu enggak sih? Beda. Iya. Beda dari yang lain, satu doang gitu. Tapi dia kayak bentuknya, kenapa aku ngeliat dari sini kayak bentuk kayak ada gigi. Agak. Oh, jangan melotot-melotot matanya. Sumpah kita mau berlindung kemana di hutan begini? Berlindung kemana? Kenapa? Apa yang dirasain? Apa yang dirasain banget? Aduh merah, iya. Ya. Tadi dia makan itu apa ya, api di lidi. Aduh sakit dong. Dupa. Apa yang dirasain? Kumur, Kang Yana. Bersih. Kok ada lecet mukanya? Iya. Ada lecet enggak mukanya? Sabar. Kita lihat dikit yang ini. Ya Allah, lecet dikit perawatan. Lihat dikit yang ini nih, Bun. Iya, itu. Mau lihat. Kalau mau balik ke sana mending lewat. Jangan. Kalau mau balik ke situ. Oh, kita mau lihat bentar. Kita mau lihat yang ini, lihat si kain merah ini. Iya, kenapa aku melihatnya bentuknya kayak tengkorak gitu ya. Dan ini ada kayak beberapa batu yang biasa dijadiin tempat ini ya. Tempat bertapa ya? Apa? Jangan asal pegang. Banyak batu yang biasa buat naruh sesuatu. Buat sajen. Itu apa? Kayak kunciran gitu kayak gitu. Bukan, ini tuh kayak kayu. Heeh. Jadi kita ngambil. Iya. Berat banget ya Allah. Dia kayak mancing kita buat ke situ banget. Yang di belakang tuh kayak ada tanda yang pintu gitu ya, no split deh. Maksudnya kayu-kayu yang iya, yang kita nggak boleh lewatin. Kayak pembatas ya? Iya, pembatas. Oke. Fokus teman-teman, kalau ada suara di belakang kita biarin dulu aja. Kita pindah yuk meja lagi yuk. Bentar. Ini belum selesai dibahasnya. Ini tadi ada ada kayak. Iya, aromanya kayak bakaran. Iya, bakaran dupa gitu ya, Bun. Ini ada terangin dong, Bang. Ini kayak kayak ada batu-batu gitu, tempat naro sesuatu. Dan ada satu evidence asik nih. Ini tuh bukannya minyak ini ya? Oh, ini lem. Minyak rem itu. Minyak rem. Ini jin. Kira-kira aku pikir minyak kayak buat wangi-wangi kan wangian itu lem kayaknya. Oh. Justru ini nih ada bekas kopi tuh, gelas kopi. Mana? Ini. Tuh. Sampingnya lagi. Nah, itu korek juga noh. Foto kemasan. Iya. Kalau foto kemasan mah enggak ya. Yang tersedia ini. Itu tadi banyak yang naro sesajen. Iya. Di sini di dua pohon ini sih, bukan cuma di sini, ada di dua pohon ini terus ada tempat pertapaan di dalam, tapi aku juga nggak tahu nih. Ada tempat pertapaan tuh kayak, maaf kalau misalnya di rumah yang buat kita itu bangle ya. Bangle. Oh, bangle. Kalau bangle mah buat itu. Tobat ya. Buat kita kalau lagi ketakutan setan ya, Bun, buat anak kecil. Iya, kayak kuning. Maaf, bangle. Pakai peniti ya, maaf.
Bangle. Kerja, kerjaan kita tuh kalau di rumah pada pakai bangle. Pakai bangle semua pintu. Itu buat orang gunting tahu. Iya, itu kan iya, anti setan. Iya. Kayak ada kayu bale gitu, tapi ini kayu-kayu sama di bawahnya batu. Kalau sama kain ini punya siapa? Nyai. Aku cuma dapat gambaran nenek-nenek. Tapi mukanya kentik. Mana tangannya? Enggak mau. Aku yang pegang, aku yang pegang. Pengen tahu ini punya siapa? Enggak mau. Kenapa? Takut masuk. Oh iya, jangan. Ini artinya perkara deh. Novi juga ternyata peka banget. Oh my God, dari tadi aku megang Novi kayak kesetrum. Tapi memang ini tuh kayak rumah besar mereka di sini. Di bawah tuh kayak ada makhluk-makhluk kecil tapi mukanya tua. Terus aku lihat kayak ada sosok wewe gondel tapi belum muncul karena dia tadi enggak. Karena aku ngelihat ada yang pernah menyembunyikan anak. Wewe gondel yang mana sih? Yang tetenya gede. Iya. Maaf, enggak maksudnya yang kayak gitu kan. Yang kesetan-setan di TV itu. Iya. Aduh. Kuat sekali ya. Dia bisa pegang tiga-tiga gitu loh, kok pentingnya. Kenapa nih, Kanggau ya? Ini kayak apa kerbil, so kerbil ukuran segini nih, ini sudah sini nih, tuh pelan-pelan semua. Hah? Itu? Iya, ini rumah. Kayak hobbit? Hobbit. Di mana? Ah, di sini nih. Berarti makhluk-makhluk yang bisa ditarik sebagai pusaka dong, Kang Ik? Betul. Iya kan ya? Betul. Berbaju di jenglot nggak kalau yang kecil? Enggak. Beda jenis lagi. Tapi kalau ini bisa jadi pusaka gitu loh, Angkel. Kalau dia berbentuk itu bisa jadi pusaka yang tiba-tiba muncul orang bertapa tiba-tiba ketemu keris kecil. Iya. Gitu. Iya. Hah? Maksudnya bentuknya gimana? Angkel, maaf nih ya. Iya gimana? Kalau bisa itu kan khusus buat persembahan, Angkel. Jadi jangan di sini, jangan diinjak. Oh iya. Sebetulnya batu-batu ini ditumpuk itu untuk sesubuh. Oh, oke, okay. Sesubuh. Karena sesubuh itu apa? Saji. Oh iya. Kok kepala berasap? Buat saji. Kepalanya berasap? Kepalanya apa? Oh, enggak apa-apa. Ini buat saji. Tadi yang kata Kang Yana bilang ada makhluk kecil. Kecil? Oh. Kata bilang itu betul. Bahkan di sini itu sumber. Di sini itu sumber. Ini nih, di pohon ini berarti, Kang? Di pohon ini. Emang aku ngerasain energi betul. Yang kuat banget. Sih. Terus si batu-batu ini, kalau misalkan kita lagi bukan dalam konteks seperti ini, itu dibikin mainan karena area sini area bermain buat anak-anak kecil. Oh, oh itu banyak. Anak kecilnya masih bangsa dia. Bangsa dia? Iya. Itu banyak. Yuk. Oh. Kang Om, mau ngambil satu? Jangan. Enggak boleh. Maksudnya ada pengasuhnya, Pak. Ada apa ya? Ada pengasuh. Ada pengasuhnya. Wewe gombel tadi. Kayak tuyul jatuhnya kalau dia asuh. Nenek-nenek tapi badannya cuma. Oh, kamu ceritain. Bu Mumun. Entar kita bahas di sana ya. Mumun kalau udah iya, kita akan penasaran cerita. Maksudnya dia sekecil ini bentuknya tuh kayak gimana? Kayak orang. Kayak film Ateng sama Iskak dulu gitu kecil. Tuyul. Serius kecil banget. Mana enggak tipu film tuyul sama Ateng sama Iskak dulu. Kecil lagi. Terus dia bajunya dari tondon kayak gini, Kak. Kayak dibikin gitu sama dia. Etnik ya? Iya. Tuh dia pada nggak pada tahu semua. Kalau di film versi positifnya Tinkerbell. Iya. 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 Kayak aku maksudnya kalau dibilang ini imajinasi aku emang ke Tinkerbell gitu. Iya. Dia tinggal di rumah dong gitu. Aku bilang kayak gitu. Smurf juga lucu. Smurf. Iya. Oke, hampir sejenis. Kita kembali yuk, teman-teman. Okay. Makasih, Kang. Makasih, Kang. Nanti kita Mana sih, ya? Gerah. Aku dingin. Ganti ya bajunya. Kok minta ganti baju orang masih syuting? Gimana dia mau ganti baju? Oh, ini live ya? Lah, gimana sih? Apa sih? Kita duduk dulu, santai tadi, dulu. Tadi aku ngeliat kain merah itu lagi di atas. Hah? Kegantung di atas gitu. Mana? Di sebelah itu. Ada kain merah juga. Emang ada? Kegantung gitu. Ada emang? Ada atau kamu aja nih yang lihat? Aku aja yang lihat. Oke. Okay. Eh kontes, aduh kejedot malah gue ya. Aku penasaran juga kenapa
kamu apa, Novia, peka banget. Pernah punya cerita nggak? Apa keturunan atau dapat dari siapa gitu? Papa aku sih. Jadi papa aku tuh di kampung di Kota Mbulang Mongondo sana. Jadi orang-orang tuh kesurupan. Kenapa? Iya, iya. Ada yang jalan kerincing-kerincing. Kamu denger kan, Angkau? Enggak. Sumpah, kenapa sih aku selalu didengerin kayak gitu? Kamu denger enggak? Iya, benar. Aku denger suara. Kayak lari kan? Denger suara lo. Iya, aku denger suara kan luar. Di belakang ya. Lari kan? Kerincing-kerincing. Benar, kayak masuk ke sana kan? Iya. Maksudnya kerincingan orang atau kuda? Kagak tahu tuh kerincingan apa. Kalau aku cuman ya gitu. Kayak lari kan? Di sebelah sana tapi. Makhluknya menarik banget di sini ya. Aneh-aneh banget. Serius. Sumpah demi Allah. Kalian bayangin di sini tuh kayak kita enggak ngerasain ada energi kuntilanak, enggak ada energi pocong, tapi energinya tuh kayak siluman. Lebih ke siluman. Iya, siluman. Siluman. Heeh. Siluman tepat. Boleh, boleh. Boleh minum aja. Minum aja. Kanwar, kasihan. Oke, kita pakai headphone-nya, dilanjutin ceritanya, Novia. Jadi, dulu itu dari kecil, itu kan orang kalau misalnya kesurupan suka datang ke rumah, minta ngobatin papa, gitu. Dan jadi waktu itu aku punya cerita, aku gak tahu nih orang cewek datang. Terus dia masuk ke dalam rumah, dan itu posisinya aku cuma sama dia. Aku gak tahu nih dia mau minta obatin papa aku. Dan papa aku kan masih kayak santai-santai, disuruh tunggu di dalam ruangan. Dan dia juga ada di dalam situ. Terus akhirnya tiba-tiba pas aku nunggu, lampunya mati. Dan cuman ada di kampung kan suka mati lampu gitu. Dan cuman ada satu lampu tata surya yang nyala dari dapur. Terus pas mati lampu, aku di sebelah kakak, ada suara cewek ketawa. Iya kan? Aduh. Kayak gitu. Tapi waktu itu cewek itu ketawa juga enggak? Iya. Jadi cewek itu, jadi aku ngelihat. Jadi aku di posisinya kakak, terus cewek ini duduk di sini kan. Aku nggak tahu, aku lagi main HP. Tiba-tiba pas mati lampu, lampunya dari sebelah sana ke senter ke mukanya dia. Dia lagi duduk kayak gini, terus tiba-tiba ngeliatin aku terus senyum gitu. Tapi ininya hancur. Terus aku langsung kayak langsung taruh HP aku. Tapi mungkin karena udah biasa lihat kayak gitu ya. Jadi maksudnya kaget, tapi abis itu udah gitu. Habis itu aku baru cerita sama papa aku. Iya. Dan sering sih, aku masih kecil juga kayak ada orang meninggal di kampung, aku datang. Terus semua orang kan kalau di kampung tuh kayak keluar rumah kalau ketika mengantar mayat gitu kan. Terus aku minta izin masuk ke dalam rumah, gak ada orang sama sekali itu di dalam rumah. Aku gak tahu posisi rumah itu, dan aku buka kamar pertama, mayatnya tuh masih tiduran di atas tempat tidur. Ya, tapi udah bentuk pocong gitu, udah diikat. Dan aku kayak innocence gitu, kayak nggak tahu apa-apa, kayak loh kok mayatnya masih di tempat tidur tapi nggak ada orang sama sekali yang liatin dia. Kan nggak mungkin ya, cuman sendiri di atas tempat tidur tapi udah diikat. Akhirnya ya udah, dari situ tuh kayak kenapa sih aku minta, jangan dong, mendingan aku ngerasain aja tapi jangan ngeliat gitu. Jadi aku nggak fokus ke situ. Pertama kali ngeliat umur berapa? Kayaknya kelas 4 SD deh. Dari papa ada penjelasan nggak? Oh iya, nak, kamu memang bisa melihat, ya sudah, kamu terima dan berdamai sama apa yang kamu lihat gitu. Atau sempat ditutup mungkin? Sempat ditutup kayaknya. Sempat? Waktu itu. Jadi aku pernah ditanya, matanya, kan aku bilang cerita sama papa. Terus waktu itu sempat ditutup kayaknya sama papa, jadi aku aman gitu, nggak mau ngeliat gitu. Biar aku aman juga. Okay. Karena mungkin waktu masih kecil juga masih kaget, karena papa juga masih gak bisa bedain yang mana yang baik, yang mana yang minta pertolongan. Tapi emang kalau sekarang makin bisa ngerasain ya? Makin bisa ngerasain. Ngeliat gak sih kalau kayak gitu? Hah? Ngerasain doang atau bisa ngeliat? Aku sometimes ngerasain, kalau lihat udah jarang. Cuman ngerasainnya tuh benar-benar aku bisa tahu nih aura dia, negatif, aura positif. Bentuknya kayak gimana, kayak gitu. Dan ada gimana. Sebenarnya berarti secara nggak langsung dia ngerasain, dia udah bisa ngebayangin, tapi dia nggak ngelihat di mata dia aja. Cuman hawar-hawarnya doang. Iya kayak lu ya? Enggak, nggak bisa. Anwar juga kan? Enggak. Anwar juga jangan, kan? Jangan bohong. Kagak. Iya. Kenapa Anwar tuh takut, kita ingetin lagi buat KBP Lovers, Anwar tuh sebenarnya orang yang sangat sensitif. Jadi takut banget.
pengen nanya deh, Anwar itu kan dulu kakeknya bisa dibilang juga orang pinter. Balik lagi ke cerita iblis. Ya Allah, Akbar! Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. Kenceng banget gak sih? Dari tadi pas Novi ngomong aja ada suara, cewek. Emangnya ya. Tadi aku nanya kan apa ceweknya ketawa. Tangkal kok tangannya bawa kabel kebakar? Bawa kabel kebakar. Bu sangit, megang apaan? Oh gue lupa cuci tangan tadi abis cebok. Ih jorok ih, sumpah beneran. Cium deh nih. Ibu kabel, Novi coba cium gak sih? Takutnya tangannya bu ciuman dimensi lain. Enggak. Lu sumpah kayak bu sangit sama kayak bu bangsat. Ngomong kasar deh. Enggak, itu yang kata hewan dikutuk kupret. Benar hewan. Ntar gue jelujur tuh bibirnya. Tahu enggak tadi kenapa? Sumpah makin jam segini makin panas. Dan aku paling menarik banget nih. Pakai ini dulu Noir, jangan pegang dulu tangan. Paling tertarik banget karena tadi aku yang belum aku ucapkan adalah iblis. Baik lagi mau bahas iblis. Terus suaranya muncul. Berarti yang di belakang nggak mau dibahas. Iya, makanya itu. Ya, tapi kita mau lurusin ceritanya. Iya. Kita tanya dulu pengalamannya, Anwar sama Novia. Iblis tuh kan dekat sama kata-kata exorcism atau rukiah. Iya. Atau mungkin dikeluarkan lah isi dari badan. Ada nggak cerita Novia, Anwar, Bunda, sama Frisley soal itu? Yang akhirnya ternyata, oh ini yang masuk tuh iblis gitu. Aku pernah. Jadi dulu aku pernah di pesantren dulu hampir setahun. Dan itu teman aku lagi belajar malam. Ketika lagi belajar malam, mati lampu lagi. Mau ujian kampung, tuh besoknya ya? Iya, pokoknya siap-siap untuk ujian. Pas belajar malam, mau ujian itu besok. Dia teriak tapi ada dua suara. Dan akhirnya dibawa ke, waktu itu dibawa ke masjid. Dan ternyata pas ditanya dia tuh siluman kayak ular gitu. Jadi dia duduknya tuh kayak kakinya di gini nih. Kayak gitu. Terus akhirnya udah di rukiah sama Pak Ustadz, dia seolah-olah udah menjadi pergi. Teman kamu. Iya, udah pergi silumannya. Tapi ternyata belum. Pas diangkat dari sekolah ke asrama. Jadi diangkatnya itu ini dua teman aku, dia di tengah, dia kan dipegangnya kayak gini. Terus aku di belakangnya dia. Dia tiba-tiba kayak gini terus kayak senyumin aku gitu. Terus aku langsung kayak ngeh, wah ini kayaknya belum benar nih. Kayaknya harus dibilang lagi sama Ustadz. Tapi Ustadznya udah pulang. Dan itu udah malam banget. Dan akhirnya aku coba yang ngobatin teman aku. Dan aku suruh teman-teman aku tuh, kenapa ketawa? Sumpah ini. Enggak, ini aku cuma pikiran aku doang ya. Aku cuma karakter aku ya. Di belakang dia tuh kayak, dit, itu apa nih ya? Di belakang ini kayak. Kayak udah lari-lari gitu. Anak kecil lari. Ya. Enggak. Hah? Assalamualaikum. Bukan siapa? Ada kayu patah. Enggak ada yang. Akhirnya kayu patah. Akhirnya keluar enggak? Akhirnya si silumannya itu keluar, tapi ternyata ada yang masuk lagi dan setan di situ iblis yang masuk. Jadi iblisnya itu tuh dari sekolah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dupa meledak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dupa mental. Kok bisa? Astagfirullahaladzim ya Allah. Hah? Kok dupa mental? Aku belum pernah lihat loh. Karena kan dupa gitu. Itu bisa jadi misi-misi dari kita atau bisa jadi dianggap sebagai makanannya mereka. Gua enggak berdiri di situ tadi sama dia. Terus sama berdiri di situ. Emang di mana tadi meledaknya? Di sini sebelah situ. Di sebelah sini bukan sih? Iya, situ. Duh, jam segini makin mencekam bener deh. Mencekam. Astagfirullahaladzim. Makan nafas dulu. Ulah. Makin ada penolakan, sebenarnya malah makin pengen dibahas sih. Iya. Kita boleh terusin nggak soal iblis ini, Kang? Kang, tanya dulu sama ahlinya deh bener deh. Kang Iqbal. Kita kan bahasnya udah mulai masuk. Mencungkerucut nih. Apa masih bisa diterusin? Takutnya gak boleh diizinin mereka. Bisa. Pertama, tadi begitu aku mau tanya soal pengalaman mengenai iblis, ada suara.
begitu Novia jelasin ceritanya tentang setan yang sangat kuat, dia dicurigai sebagai iblis, ada suara ledakan. Tadi lagi bahas iblis lagi, tiba-tiba Kang Yana kemasukan. Apa inilah definisi iblis dari neraka, kayak di film-film gitu? Ya sebenarnya mereka itu sebenarnya nggak suka dibahas ya, maksudnya apalagi dengan nama-nama mereka itu dikenalin gitu kan, karena kan iblis itu kan banyak nama-namanya kan, tidak boleh sampai tersebut. Iya, ada nih yang dulu tuh ada yang teriak ada yang enggak, aku dengarnya dia teriak. Aku tuh pengok banget kalau udah kaget kayak gini karena yeah. Aku enggak lihat seriusan itu di belakang. Yang di belakang pada ketakutan dengan suara ketawa. Pada syok. Pada kabur. Bang, numpang-numpang izin aja jangan pada teriak-teriak, numpang-numpang. Lu pinter lu ngomongin orang. Coba lu sendiri gitu. Enggak, maksudnya kita kan namanya orang kan namanya gitu ya. Gimana numpang-numpangnya? Bang, numpang-numpang, kita numpang lewat gitu. Beneran. Ini enggak numpang lewat doang ini. Numpang main gitu. Ini kita main mau ngajak main mereka. Enggak ada yang Haji Nopi kali main sama ya. Oke. Anwar maksudnya. Tapi masih kenapa dari tadi suaranya dari belakang benar-benar memang kayak kenceng banget ya. Dia tuh emang benar-benar kayak menarik kita buat ke belakang, buat noleh terus ke belakang. Bener, buat bener. Lihat terus ke asli, belakang. Asli, bener, Bun. Memang di belakang itu memang mereka lagi berkumpul. Berapa banyak sih kalau boleh tahu kayak gitu? Ratusan. Serius? Lebih. Di belakang? Lah. Maksudnya aku gini, itu kan ada batasannya gitu ya. Katanya ada batasannya. Apakah mereka tetap di belakang? Hei, ya Allah, ya Allah. Hei, Allah, pulang. Pulang, pulang lagi. Pulang, Dian pulang. Ya, pulang sendiri. Eh, kan. Kan. Lu kan, udah apa? Sini, 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 duduk. Tapi siulnya dia manis loh. Siulnya manis. Iya. Gak, gak, gak. Bisa aku ulang? Jangan kabur aku makanya. War, kita tuh punya pengalaman soal sama si aku Siul ini. Aku gak bisa Siul ini... Like that. Cis. Iya. Siul ini, Bun. Saya Bun. Lupa lagi, udah apa ya? Aku merinding. Iya. Lupa, kursi gimana? Bun, episode bulan Siulnya nih. Aku udah merinding. Waktu journey. Iya bener, bener banget. Jadi, di bulan... Eh, dia nge-siul lagi. Jangan ada yang lawan, jangan ada bengong semuanya. Jangan ada yang lawan. Maksudnya gitu ya, ini aja, apa namanya? Udah datang semua, kok. Udah datang semua? Datang semua. Tapi maksudnya aku kan tadi dibilang kita tuh dibatasin, kita gak boleh kesana. Iya, tadi pertanyaan apakah Bunda. Apakah mereka itu bisa keluar dari yang pembatas itu? Atau bisa. Jadi bisa. Cuma kita yang jalan kesana aja? Iya. Gak acu dong. Dan mereka mencoba menarik kita untuk masuk ke batas itu kan? Jangan, nurut aja deh. Ya. Kenapa? Kita nurut aja masuk-masuk sono kan? Lah enggak apa-apa, masuk aja. Tapi kan ada yang lawan gimana? Bisa. Ini aja kita lagi ngobrol begini di banyak itu. Kan nanti segmen 2 kan Anwar harus ngambil benda besok. Nah. Di kagak ada enak aja. Ada. Udah bilang di kontrak kagak ada begitu ah. Tapi rame-rame. Kontrak apa? Rame-rame ya. Tuh kata produser, Pak produser ada kan? Ada. Tapi rame-rame kan? Lah sendiri, Mar. Enggak ada kayak gitu ah, mau kemana? Dia siul lagi. Assalamualaikum. Dia siul lagi. Siulan ketiga. Makanya pakai. Kenapa ini pakai? Siapa? Pakai. Kayaknya dia mau ngundang deh. Nah. Siapa yang siul? Biar kedengeran. Jelas. Ada yang perlu diomongin. Takut aku kalau ada soal siul. Nah, siul ini. Pasti yang masih siul. Kenapa? Jadi gini. Aku jelasin dikit buat KBP lovers yang mungkin belum baru tahu. Juga belum tahu. Siul ini sudah menghantui kami semua. Ada di rumah Cicis, di rumah Bunda, di rumah... Allah! Allah, waktor tadi begitu dia. Kayak ngegereng, wah! Siapa itu? Assalamualaikum. Masuk. Ini suara Kang Yana tadi, bukan ya? Iya. Bukan. Masuk. Aku sakit, kenapa ya? Kita kayaknya jangan di situ deh. Siapa ini? Siapa ini? Oh my God, aku takut. Meleduh, aku takut. Enggak, udah saya mau di sini aja. Apa maksudnya kayak gitu? Apa maksudnya? Kalau dari yang dikatakan iblis sih Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna wa la yahutu kala Yahudu hibtuhuna hibduna wawal azim lupa aku ya emang kayak gitu kita cewek-cewek sini aja maksudnya
biarin dia sama. Diam. Nanti luka badannya. Tolong cerita aja. Komunikasi. Kalau memang gak mau komunikasi, kamu keluar. Keluar aja. Dia mau ke situ. Arah ke sini aja. Oh, apa? Dia mau ke pohon. Apa? Ke pohon coba. Ke pohon dia. Enggak, emang dia pengen gitu. Dia lebih dia tahu. Coba dia mau ke pohon. Udah. Oke lah. Yang paling kuat. Awas, untuk Kang, itu yang ada apinya. Nanti masuk pulut lagi. Kok ini terakhirnya kayak gini? Ini apa ini? Tantenya, lihat tuh kata ini. Ada asapnya, astagfirullah. Ada asapnya, Api gitu loh. Dari mana api? Keluar kelapa. Dari kelapanya ya, Kak? Aduh. Aduh, sakit ya. Tiba-tiba ada api. Itu apa, Kang Kobra? Kobra di mana? Kita mau lanjut atau gimana nih, Angkel? Itu ada apa? Kita cek dulu kesehatan di balik badannya kembali. Lihat. Ih, tiba-tiba ada. Lihat kepalanya. Bisa ada api kayak gitu ya? Oh. Ah, cek dulu. Lemas. Cek dulu, Kang. Jangan lihat kepala. Iya, jangan. Kayak ada yang gantung di pohon ya? Mak, ya boleh dijelasin tadi yang masuk. Oh, kalau yang masuk tadi. Aduh, Kang. Sosok kayak yang siluman lah ya, Ya sebenarnya sih bukan siluman juga ya. Kalau siluman wujudnya itu nggak ada sebenarnya. Tetap bangsa jin yang menyerupai. Masukin aja, Kang. Dia saya sih nggak tahu maksud dia tuh apa di sini. Dia hanya menunjukkan itu. Tetap dia berusaha mencelakakan salah satu di antara kita. Ya Allah. Betul. Jadi tujuan mereka memang menyerang. Ya. Kita dari awal ke sini mereka udah nggak suka. Jujur udah nggak suka. Waktu kita tadi keliling di area sini udah. Terus sadar gak? Kita lagi disuruh keliling ke sebelah sana. Betul. Sama ke sebelah sini. Betul. Nah, dari tadi tuh aku pas lagi duduk ya, aku lagi ngebahas nih sama Frisli. Pohon yang ini, dia ngedoyok ke sana. Satu rantingnya itu nyatu ke pohon yang ini, nah pohon yang itu ini nyatu ke yang sini. Sama. Jadi antara satu pohon dan pohon lainnya itu kayak mereka benar-benar ada jalurnya gitu. Iya, yang tadi masuk, kalau yang saya lihat sih lebih kayak biawak. Biawak siluman. Itu siluman. Siluman tapi bisa di kalau jin itu jin. Cuman tingkatannya lebih ke iblis. Oh, maksudnya dia bentuknya tuh kayak si biawak gitu. Diajak komunikasi enggak bisa. Oh, maksudnya hewan kan? Iya. Yang waktu itu yang aku ceritain itu kayak gitu. Jadi dia enggak bisa, dia enggak bisa ngomong. Dia enggak bisa ngomong. Betul. Jadi itu jin membentuk siluman. Betul. Terus tujuannya apa ya kalau misalnya di biawak itu masuk? Dia kan
suruhan-suruhan gitu jatuhnya ya? Salah satu peliharaan dari si nenek yang pendek itu. Oh, yang tadi. Nah, kita juga belum ngebahas tuh nenek pendek. Belum sempat. Yang nggak boleh kita kesini itu. Iya. Si nenek itu. Padahal. Paling kuat. Padahal gini. Oke. Langsung dibahas sini aja daripada ketunda lagi. Namanya katanya Ibu Mumun. Betul. Aku pernah dengar tuh. Nah, itu mah lu dulu kali pocong Mumun, Elis Adelia. Betul. Tapi Mumun itu dia suka gangguin orang. Oh iya. Bener kan? Iya kan rumah kamu dekat sini ya, Kak? Iya. Namanya Bu Mumun. Nah, Bu Mumun ini di sini tubuhnya tuh kayak mohon maaf tapi kerdil. Kemudian dia suka menampakkan diri sama para pedagang. Betul. Yang dimana kalau katanya pedagang habis dibeli sama dia bawa koki katanya. Oh. Jadi dagangannya jadi rame katanya setelah itu. Nah, Bu Mumun ini itu tingginya cuma segini. Hah? Dan dia tuh yang paling megang gitu istilahnya di sini, paling kuat. Walaupun bentuknya cuma ibu-ibu. Ibu-ibu. Apa sih? Kalau lewat tuh ngomong permisi gitu, Allah. Kaget sama lu ya. Tapi Ibu Mumun ini positif auranya atau lebih negatif? Maksudnya kalau itu negatif. Kalau negatif kenapa orang yang beli dagangan dia dikatakan jadi bisa? Jadi gini tuh, ya. Waktu tadi saya sempat komunikasi sama si nenek yang pendek itu, Bu Mumun. Dia cuman bilang kalau kalian datang ke sini cuman mau ngerusak, saya rusak. Kata dia. Rusak, maaf ya, Bu. Dan posisi Bu Mumun itu sebetulnya bukan, lebih tepatnya di area dalam. Dekat MCK cerita Anwar dong. MCK 38. Iya, yang aku lihat. Betul. Kan di situ untuk ada yang astagfirullahaladzim. Di dalam situ. Iya, sebelah sana. Sebelah sana. Gantungnya di mana di MCK? Bukan. Ih. Ini benar-benar kuat banget ya di situ ya. Kita sambil balik ke sana yuk. Situ. Ke mejanya mana lagi? Baliknya mesti lewat dalam lagi enggak? Sini enggak apa-apa. Lewat sini. Berkomunikasian. Angko? Iya ponakan, kenapa? Sini Angko, jangan jauh-jauh. Aduh ya Allah, mudah-mudahan. Kita ya. Udah berapa lama sih di sini, kayak berasa udah lama. Kayak lama banget. Bener. Kayak 2 hari di sini. Aku juga udah ngerasa kayak lama banget. Bismillahirrahmanirrahim ya, ya Allah kita nggak ganggu. Ya. Lanjutin tadi itu yang Mumun itu. Lanjut. Jadi Mumun kuming. Pakai headphone-nya. Oke. Tapi dia kalau disebutin namanya kayak gitu dia engah enggak sih? Yang enggak disebut namanya juga kalau kita lagi cerita mereka pasti banyak pasti yang ya. Kan kayak orang kan ya? Kalau orang kayak gitu kayak orang kan, maksudnya kalau kita kan diomongin engah tuh. Kalau dia diomongin engah enggak? Ya engah, kita enggak cerita pun bisa jadi dia dekat-dekat sini. Kayak gitu. Dan setelah ini aku juga pengen nanya lagi ke Frisely. Belum lama ada mayat yang ditemukan di bawah pohon ini. Di mana? Pas di sini. Katanya laki-laki. Katanya korban aku enggak tahu. Cuma aku coba kasih tahu itu. Oke. Okay. Katanya adalah korban pembunuhan. Udah, aku cuma tahu sampai situ. Lah, itu Angkel tahu dari mana ceritanya? Dari cerita warga. Ya Allah. Warga bilang katanya pernah ada mayat yang ditemukan di sini. Udah lama? Belum lama sekali, baru-baru ini. Aduh. Dan yang bikin aku sedikit mungkin agak curiga, tempat ini juga kadang digunakan sebagai pertapaan. Mungkin nggak kalau ternyata dia meninggal bukan karena dibunuh, tapi karena mungkin fisiknya yang tidak kuat sampai akhirnya bisa ke bawah gitu. Atau mungkin ada alasan lain. Atau mungkin ada janji-janji yang tidak bisa ditepati. Mungkin bisa, kita nggak tahu. Sakit kali kalau betapa kan berhari-hari ya. Mungkin positive ini thinking-nya kali, ya, Bo. Iya, mungkin ya, maaf. Kurang minum, dehidrasi, kurang makan gitu. Kelaperan. Ya, nah, iya. Sebelum Frisely jawab, ntar abis ini jawab. Ada juga yang menarik kalau orang bilang kenapa betapa berhari-hari. Uh-huh. Itu tuh karena kalau orang astral projection ya, Frisely, katanya 5 menit di sana itu berjam-jam di sini gitu kan rasanya? Iya. 5 menit di dunia mereka. Kita baru ngerasa sebentar banget.
di sana, tapi tahu-tahu di nyatanya bisa yang aku nggak bangun sampai jam 9 malam separah itu. Tapi aku ngerasa cuma baru ngobrol sesaat banget sama mereka. Terus ada juga yang rasanya tuh malah kayak di mereka tuh kayak jatuh tapi nggak ada ujungnya gitu loh. Kamu ngerti gak sih? Badan kamu kalau tidur kan kadang kita kayak kepleset. Iya, aku sering banget kayak gitu. Iya, kayak kepleset tapi kayak jatuh terus gitu, Bun. Nggak ada berhentinya gitu. Nah, itu tuh biasanya kita belum tahu nih astral projection-nya mau Kak ke yang mana, ke pintu yang mana gitu. Walaupun orang normal. Iya, maksudnya orang yang bukan kayak Frisly gitu. Iya, bisa ngerasain itu. Tetap juga. Berarti Bunda ngerasain dong. Lumayan berarti ya. Sebenarnya antara iya, tapi aku tuh kalau misalnya di rumah tuh aku lebih nolak kayak aduh, gue udah pulang, enggak mau mikirin apa-apa gitu. Maksudnya kan ada anak di sebelah gitu. Kalaupun kita yang takut kan pasti kita enggak bisa takut kan? Pasti berarti pernah dirasain. Rasanya kayak tidur tapi enggak tidur, bangun-bangun udah jam berapa? Bangun-bangun udah pagi. Biasanya gitu. Capek. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya ampun Anwar, kita tuh kaget kena Kak Anwar. Maafin. Udah deh kalau kayak gitu gimana kalau misalnya kita bacain kuis dulu ya? Boleh, silakan Bun. Boleh membacain kuis hari ini. Pertanyaannya adalah, terkenal dengan tempat apakah lokasi KBP Live pada malam hari ini? Ada ya. 500 ribu untuk dua orang pemenang, langsung aja jawab di kolom komen. Dan setelah ini kita akan kembali menceritakan tentang mayat yang ditemukan di tempat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kakak Beradik Podcast. Bye. Amin. PT Media On Superkasa merupakan media company with strategy concept. MOP Channel resmi diluncurkan pada bulan April 2019. Dari saat pertama diluncurkan, MOP Channel sudah memberikan strategi pemasaran dengan mengikuti tren terkini. Pertumbuhan jumlah subscriber dan viewers organik yang sangat cepat, MOP Channel sukses mendapatkan lebih dari 6,5 juta subscribers kurang dari 2 tahun. Adanya suguhan program-program berkualitas dan terkini membuat MOP Channel menjadi alternatif tontonan yang update, edukatif, dan inspiratif. Di antaranya, kita hari ini udah siap juga membawakan berita-berita pasti yang oke-oke banget. Dan pasti itu selalu update buat Jupiter. Sekarang di belakang kita juga lagi ada yang ngikutin kok. Lagi ada yang ngikutin jalan, jadi kayak kita jalan sama langkah. Ini kan ngikutin juga. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Jadinya ya Koko semakin menjadi ayah buat kita. Mainan yang bunyi-bunyi. Apa yuk? Neto. Selain mengelola YouTube MOP Channel, terdapat juga beberapa channel YouTube lain yang berada di bawah naungan kami, seperti Ivan Gunawan Channel, Kenta Manis Channel, MOP Kids, serta sajian musik spesial dalam MOP Music Channel, di mana pada setiap video klip yang dihasilkan dalam MOP Music Channel selalu menjadi trending dan juga memiliki jutaan viewers. Media On Superkasa memiliki unit bisnis lainnya yang bernama Happening. Happening berfokus pada advertising dan media service, diantaranya sebagai event creator, promotor, dan kebutuhan advertising lainnya. Pada penghujung tahun 2020, MOP Channel dan Happening yang berkolaborasi dengan tiket.com sukses membuat gebrakan baru, yaitu memunculkan tontonan horor eksklusif Kakak Beradik Podcast Untold Story Tanah Pasundan. Di mana event yang menghasilkan besarnya animo masyarakat ini berhasil menjual 70 ribu tiket. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share MOP Channel di YouTube agar kamu selalu update dengan program-program unggulan kami.
Kembali di Kakak Beradik Podcast Horror Live 2 jam malam hari ini dari hutan yang katanya tempat pembuangan iblis. Kita masih jin ya? Iya, jin atau iblis. Kita masih akan bahas ini lebih lanjut sebelum nanti Fresi jawab mengenai mayat yang tadi aku tanya. Iya tuh. Aku mau ngingetin buat kalian semua, kalau Kakak Beradik Podcast Untold Story Jili 3 akan diadakan tanggal 3 dan 4 September. Kalian bisa dapatkan tiketnya di tiket.com. Dan pastikan kalian membeli tiketnya karena kita akan bikin episode spesial dari Pulau Dewata, Bali. Wow. Wow. Ini banyak request banget karena di Bali cukup supernatural ya. Hah? Supernatural. Iya kan maksudnya itu kan. Ya nanti kita bahas di sana ya, nonton aja beli tiketnya. Oke. Okay? Frisly, dijawab yang tadi soal mayat. Oke, okay, kalau dibilang ada mayat, aku malah ngelihat beberapa kejadian. Yang pertama itu aku ngelihat, kenapa dia harus nempel? Aku takut. Laki-laki. Umur 50 tahunan ke atas. Ditemukan di sini. Pas banget. Di belakang Bunda, di belakang sini. Makasih banget loh. Dengan keadaan wajah tuh kayak full lebam gitu. Jadi kayak biru-biru, bibirnya biru, bulu matanya biru. Dan kondisi lidahnya keluar. Allahu akbar. Matanya juga kayak putih semua. Tapi kalau ditanya, itu kenapa? Itu pembunuhan atau ada hubungannya sama mereka? Aku nggak tahu ya, aku cuma dapat cerita karena kan nggak ada benda nih di sini, nggak ada yang bisa aku rewind. Tapi yang aku dapat itu adalah dia dan lawannya itu adalah orang-orang yang sama-sama hebat, sama-sama punya ilmu, sama-sama belajar. Lawannya tuh berarti manusia juga ya? Manusia juga. Contohnya misalnya katakanlah si A dan B sama-sama punya ilmu seperguruan dan dia mau coba ilmunya bekerja dengan baik atau tidak. Ternyata dia nggak kuat jadi dia akhirnya tewas. Tapi ada juga satu korban, aku nggak tahu dapat gambaran korban pembunuhan yang benar-benar pembunuhan untuk dijadikan tumbal, dibuangnya nggak jauh dari sini. Jadi aku nggak tahu nih yang ditangkap tadi itu emang sosok yang di sini atau sosok yang lain. Meninggal karena ditusuk. Ada juga itu cewek atau cowok? Cowok. Kalau yang cewek aku dapat gambaran itu nggak jauh dari danau. Aku juga nggak tahu dapatnya di sana. Danau di sana nggak jauh kan dari sini? Nggak tahu. Iya ya. Angka. Tapi kenapa dari tadi yang kita dengar tuh banyak kan suara cewek ya? Nah itu dia. Iya. Hah? Kalau tadi Frisly cerita ada dua yang laki-laki. Cowok. Laki-laki. Tapi kenapa dari tadi suara yang kita dengar tuh menurut aku itu suara cewek? Iya. Kalau yang aku tangkap sih karena memang dari awal kita udah niat untuk menceritakan sosok si ibu mumun. Itu yang pertama. Jadi jin-jin itu menyerupai sosok perempuan biar mungkin bisa berkomunikasi dengan baik sama kita. Karena kalau jin-jin gede ini muncul, pasti kan Mas Iqbal dan praktisi lainnya nge-backup kita tuh, Bun. Jadi kayak merekanya udah enggak bisa mendekat gitu. Jadi enggak usah takut. Oke, dilindungin lah ya. Iya. Tapi ada yang kondisi tangannya satu enggak ada sih. Apa ini? Tadi ngedekat gitu terus kayak tertarik sama kakak. Astagfirullahaladzim. Nah, cuma ini tertarik aja, soalnya kelihatan gitu auranya. Aku mau nanya. Uh-huh. Ini kan kita kan ini kan berarti kita beda nih, beda alam nih. Iya. Kita datang kemari. Ini rumah dia. Kita ucuk-ucuk ada di mari nih. Jebret aja gitu. Mereka nggak ucuk-ucuk itu sih. Iya, maksudnya ada callingan dulu. Iya kan? Ada setup dulu. Iya, maksudnya ada survei dulu. Ya, sopan-sopannya kita udah ada di sini gitu ya. Iya, iya, iya. Orang-orang ono dia merasa makhluk terganggu itu, gitu. Makhluk ono ngerasa terganggu apa terusiknya dengan keberadaan kita yang tiba-tiba ceret aja buka meja di sini. Kalau gitu dibilang keganggu mungkin ya. Ada yang ketawa nggak sih barusan? Enggak ya, aku dengernya ada yang jalan. Aku ketawa cewek tua. Okay. Bisa gitu. Kami pelomar sudah tahu nih kalau Bunda ngerasainnya yang mana, aku yang mana pasti beda. Anggap aja enggak ada ya. Pasti Bunda mulai. Kalau aku dengarnya kayak suara nafas gitu. Nah, beda lagi. Kayak gitu. Oke. Okay. Kalau aku ngeliat, kalau aku ngeliat perempuan tapi kayak api. Warnanya merah tapi merahnya kayak ada lingkaran apinya. Gimana? Itu dari awal kakak ngeliat kan merah-merah kan di belakang. Gimana? Itu titik mata merah di belakang sana. Kalau tadi di belakang di antara pohon ini seperti ada kayak lingkaran tapi warnanya oranye kayak api. Kalau aku ngeliat kenapa di situ kayak ada yang ngegantung tapi hitam ya?
Gimana? Tadi nah, di atas, itu, Bun. Oh, gitu ya. Itu yang aku bilang tadi penunggu udah, pohon gitu. Ya. Enggak, itu pohon. Lebih di belakang lagi gitu, kayak di enggak berani maju ya. Kalau udah pada lihat yang diomongin, ben aja. Ya ini acara horor. Kalau developer-nya enggak tahu dong. Kan siapa tuh di rumah pada nonton di TV-nya kelihatan. Iya, bagus. Biar enggak kelihatan mereka juga di atas. Tahu. Enggak kelihatan. Heeh. Sorot dong kameranya ke atas. Gila, Novi. Bunda sama Navia ketemu di sini ngelihat apa aja? Pada saat tadi kita kombrek juga banyak banget yang ngerasain dan mengeluarkan suara. Tapi karena ini sudah semakin malam, kita udah menceritakan mereka, energi kita sudah bersatu nih. Pasti mereka semakin dekat ya, sama kita. Mereka merasa semakin kenal kayaknya ya. Dan semakin memancing. Dari tadi sih aku nggak berhenti ngeliat ke belakang sih. Cuman yang benar-benar aku lihat tuh di bagian pohon yang sini nih, benar-benar kayak ada yang gantung di situ tuh, yang di bagian atas sono tuh pohon yang situ gitu. Dan dia kayak ada item-item gitu, kayak aku nggak ngerti sih itu bentuknya apaan gitu, karena kan posisi Kak Arai, bukan Kak Arai. Itu siapa yang ngeliatin sini? Man tolongin Man. Man tolongin Man. Man tolongin Man. Anak kecil. Ah, Kak Arai. Oh, bukan ya? Kak Iqbal. King Korba mana? Korba. Kobra. Sini aja besir. Bang, ikut deh. Oh, kamu penari. Penari. Tadi dia ngasih tahu dia pakai rok. Oh, dia pakai rok. Coba. Hey, ya Allah, wah, aduh jatuh. Ditarik. Bisa cerita enggak kamu? Gantung. Kenapa Anwar? Orang apa? Dia mau dipenjara, kayaknya dia nggak mau. Oh, dibuang di sini. Kapan? Dalam. Iya, aku ngeliatnya ada. Dalam ya. Dalam. Ini dia cewek yang selendang gitu masih. Kayak emang penari. Mungkin dia bisa. Kamu tuh penari atau apa sih? Bukan. Kamu bisa komunikasi. Kamu ada hubungannya nggak sama selendang? Dia ketawa. Emang ada? Kamu pakai selendang merah. Kamu. Dikelarin. Oh iya. Dia tahu. Apakah Nyi Rongkin ini berhubungan dengan selendang merah itu? Bisa cerita enggak? Bisa. Iya. Coba kamu ngomong coba. Merah. Coba kamu ngomong coba. Kami tolong. Aku enggak rasa coba dia kamu ngomong. Hah? Dibuang? Ya. Dibuang sama siapa? Siapa yang buang? Ibu. Itu kan bener anak kecil. Anak kecil. Kenapa dibuangnya? Kenapa anak kecil? Kamu latihan nari? Sering latihan nari di sini? Banyak teman-temannya. Dibuangnya kenapa? Boleh tahu nggak dibuangnya kenapa? Hah? Main. Gara-gara main, sering main kamu sampai separah itu kamu dibuang. Tinggal juga tadi. Sering main dibuang. Ya. Sering main nah, di umur berapa kamu dibuang? Boleh tahu enggak? Di umur berapa? Hah? Aku enggak rasa dia mau komunikasi deh. Ya udah. Menari kali ya. Ya udah, kamu mau ikut sama jangan dimakanin. Kasih minum aja kali ya, Pak. Udah. Siapa? Kamu mau ikut Anwar pulang nggak? Indra! Indra, jangan di rumah saya! Jangan di rumah saya, nggak ada orang, please! Indra! Udah, kamu keluar aja ya. Yang tadi di belakang Anwar. Yang saya bersih, Pak. Yang tadi ngedorong kali luar? Emang iya? Iya. Allah, Akbar. Astaga, kenapa? Udah, karai minum. Dari tadi deketin kamu yang ngedorong itu, Mar. Oh, yang ngedorong Kak Anwar tadi. Udah ngedorong di sini kan? Iya. Tapi aku penasaran. Tadi aku juga ditarik, itu si umur berapa gitu. Iya, makanya. Itu
Iya. Gimana saya ceritain? Maksudnya dia dibuangnya saat dia usia berapa? Gak dapet ceritanya, justru aku total gak dapet ceritanya. Cuma tadi tuh dia jalan tuh aku ngeliat dia anak kecil pelan-pelan mau lari. Terus Novi juga ngeliat, Novinya juga ngeliat anak kecil. Terus pas tadi dia giniin tangan, aku cuma ngeliat ada selendang, tapi bukan kayak ratu-ratu gitu, bukan. Dia kayak belajar nari. Iya. Dalam gak jadi siapa ini? Rame banget maksudnya, aku kira kru. Tadi ada kru kesana. Ke Salma? Ada. Tadi itu juga sama. Tadi juga di balik pohon itu. Bisa nggak kak? Sebelum. Aman. Awas hati-hati di sini. Apa namanya? Sebelum kita sambil jalan tadi dari sini. Kru balik. Gue kirain dia itu. Ya. Enggak kak, dia mungkin edoyot. Dia suka aja sama Kak Anwar, tapi enggak ada niatan buruk. Iya, enggak apa-apa. Dia enggak yang negatif gitu sih. Enggak nyalang. Soalnya nih aku cerita ya tentang gara-gara suka. Aku pernah waktu itu kayak di Rukiah, pernah kamu bilang itu tadi bahas Rukiah. Aku pernah di Rukiah. Terus tiba-tiba orang yang Rukiah aku tuh bilang, dia ngomongnya gini, "War, jangankan orang biasa, orang yang kagak ngeliat aja demen sama elu," katanya gitu. Jadi suka banyak yang ngikut-ngikut gitu. Belum lama ada nenek-nenek pakai kebaya kuning. Kata gampangnya tuh gampang ketempelan. Jadi roh yang lain tuh seneng sama Kak Anwar. Daya tariknya, karena kan gini, sebenarnya Kak Anwar itu peka banget, mampu untuk merasakan mereka. Tapi dia kan menolak. Jadi kayak mereka yang kenapa sih lo nolak gue nih? Malas nih gue pegang, iya biar ngerasain. Nih gue dorong, nih gue tarik. Apalagi kan Kak Anwar kan takut gitu kan. Jadi kayak mereka tuh lebih senang buat try gitu. Iya benar, biar dia sadar banget kan kalau ada mereka. Iya. Tapi kalau misal solusi kayak Anwar gitu gimana? Kayak misalnya Novi, ya, kan dia bisa ditutup gitu. Kalau kayak gini itu sebenarnya Anwar sama. Juga ditutup nggak akan bisa karena kelihatan kayak IG-nya jarang gitu loh, Bun, yang pernah kita kita bahas. IG-nya jarang, IG-nya jarang. Enggak, gue cek tulang rusuk lu jarang apa enggak. Gitu. Dilempengin biasanya ditambahin atu ya. Enggak, bukan. Maksudnya tuh kayak udah bener-bener jadi daya tariknya mereka. Tulang rusuk gue enggak dari sini. Di mana? Tuh, tulang rusuk. Ternyata di sela-sela kayak gini ada romantisnya juga. Terus kan tulang rusuknya hilang. Berarti tulang rusuk aku kemana dong? Tahu di gondol siapa. Tuh, mau. Enggak, udah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Tadi juga aku lihat kayak yang awal banget, awal kita mulai di belakangnya Bunda tuh ada bentukannya, tapi mukanya nggak kelihatan, rambutnya panjang sampai ke belakang, kemudian pakai gaun warna putih, dan gaunnya tuh bukan kayak kuntilanak biasa ya. Gaun pengantin, yes. Serius? Aku padahal nggak mau ngebahas itu. Emang kenapa? Pernah ada dibilang sama pasangannya mau diajak kayak mungkin foto prewed gitu, tapi udah ada rencana untuk menikah. Tapi ternyata di sini ada anak kecil. Iya, ada suara anak kecil. Kadang yang kayak gitu-gitu loh. Kedengar? Dengar enggak? Dengar. Enggak, aku enggak dengar. Aku lagi enggak dengar. Terus. Itu kayaknya dia masih enggak sih? Oke, lanjut ke iya. Jadi kayak dia dibuang di sini, jadi dibunuh. Hah? Nah, si sosok itu dari tadi tuh berusaha untuk kayak attention seeker ke kita karena dia ngerasa kayak, kok kalian gak ngebahas aku sih? Kok kalian gak ngebahas aku? Enggak, dia tuh dibunuh atau dibunuh. Siapa yang bunuh? Gak diperkosa, dibunuh. Karena? Siapa? Sama pasangannya sendiri. Si cowoknya itu? What the? Ada yang teriak. Pakai gaun pengantin yang di sininya kayak kemben gitu loh. Baju pengantin? Kayaknya ada yang teriak. Iya. Maksudnya aku kalau di sebelah sana. Di dalam kan? Dalam hutan. Iya. Gimana Bun tadi, Bun? Maksudnya aku kalau misalnya kadang dibuang di hutan begini kan pasti ada tindakan kriminal mungkin di rampok atau mungkin tapi ada tindakan tidak senonoh gitu kan. Iya, begitu. Tapi ini cuma dibunuh aja gitu. Makanya dia kayak mungkin nanti bakalan komunikasi, tapi mungkin aku juga nggak tahu karena dari tadi tuh dia benar-benar nunjukin banget. Iya, kayak kondisi dia pakai gaunnya ditarik, terus dia kayak pakai kemben gitu. Dia benar-benar udah yang ya, dia ngerasa selama ini dia berusaha untuk menunjukkan secara fisik ke orang-orang sekitar sini, tapi nggak ada yang ngebahas. Belum. Dia gitu. Semua orang fokus, semua orang kan mungkin fokus ke
Ibu Mumun. Terus kondisi di dalam kayak ada kerajaan, ada siluman A, siluman B. Nah dia tuh gak dibahas gitu. Berarti kalau dia itu jatuhnya kayak aduh Tuhanku. Di bawah kayak ngerasa gak sih? Di bawah kayak ada yang kru-kru-kru. Kira Kanwar kenapa? Iya gak sih? Di bawah kayak ada yang gak tahu kayak ada yang lari-larian gitu kan. Ya itu mungkin yang tadi dibahas yang kecil-kecil itu. Yang kayak Tinkerbell. Ngerasa kan? Iya, iya. Aku lebih fokus sama yang di belakang. Aku dari tadi cuma ngedengar suara teriak dari belakang kayak kayak ada suara. Ada suara. Gitu. Aku dengarnya kayak cewek tersiksa di dalam sana. Kayaknya mungkin apa kayak yang kayak suara siul. Suntil, suntil lagi. Ada yang suntil kan? Siul. Siul. Yang itu. Atau mungkin kayak misalnya bener gak sih kayak Frisly, kayak di film-film gitu kadang ya kita tuh kayak ada suara orang teriakan minta tolong atau apa supaya mengejar kita masuk ke dalam situ dan akhirnya kita gak bisa keluar. Iya bener, karena tujuan mereka sebenarnya memang kita masuk ke dalam ke belakang sih. Tapi kan mereka ngelarang ya? Yang melarang kan yang manusia melarang. Yang melarang tuh lebih ke yang mungkin dari sisi positifnya. Dengar gak tadi ada yang ngomong apa? Begitu bunda bilang tujuan mereka adalah menarik kita untuk masuk ke dalam sana. Aduh ya. Bilang iya. Iya. Aduh gak tahu aku merinding. Tadi pas kakak cerita tentang si cewek itu, pas kakak lagi bilang dia mau dibunuh, itu aku langsung kayak dapat gambaran. Ada gambaran di dalam sana dia lari, dikejar, dikejar sama kan? Lakinya. Iya. Kayak mau dibunuh. Asli, separah itu. Terus yang pertama dilukain tuh maaf. Itu desis ular ya? Ini seriusan apa enggak kalian denger enggak? Seriusan aku merinding banget, seriusan. Itu mah kecingkrik. Apa sih kecingkrik? Ya makanan burung. Kalau kecingkrik ngapain lu buka? Kan. Tahan takut. Jam berapa sekarang sih? Aduh. 11 malam. Oke. Separah itu dia dikejar-kejar. Kejar dia yang dilukain pertama tuh di ini pergelangan kakinya, urat belakangnya tuh di Astagfirullahaladzim ya Allah. Kakinya tuh maaf, tapi kondisi bawahnya tuh kayak agak sakit ya. Robek yang kebuka udah tinggal putus gitu loh kakinya. Kalau aku ngelihatnya dia dikejar dekat air, dekat air. Iya kan emang ada air-air. Ya itu aku bilang aku juga enggak lari. Dia itu lari. Ada yang bilang. Dia bilang kayak gitu, bilang. Ini komunikasi kayaknya dia mau ngomong deh. Kayaknya dia mau ngomong deh kak. Kamu aja komunikasi. Daripada dia nyampein, nyampein. Daripada dia nyampein, kalau penasaran ya. Gimana kalau misal kita mediasi? Siapa boleh? Yang bisa mediasi di sini? Boleh, Kang. Akang Gendang. Karena aku beneran, maksudnya aku, lu udah mau ajakin foto. Tidak ada tindakan kriminal apa-apa, kenapa? Boleh gue sebelah sini? Iya, kayaknya emang tujuan buruk apa dari pasangannya kali ya, Bun. Tapi emang jahat banget, makanya dia tuh. Aku cium Bangi Mawar dari sini. Bangi Mawar. Sebelah sini. Aduh. Aku malah tadi kayak ngelihat. Siapa yang mau masuk? Laki-laki kayak kakak Kanwar di belakang kamu. Di belakang aku? Iya. Oke. Mediatornya kan? Mangga. Kok aku udah denger suara anak kecil? Iya, aku juga denger ya. Itu bukan. Itu bukan kan? Itu sendal. Kita udah sampai enggak bisa ngebedain suaranya. Hari ini berisik banget kayak istilah macam-macam ya. Iya, suaranya berisik tapi hati-hati coba. Hati-hati nanti kepleset. Buka dulu headphone-nya. Buka. Sehening ini. Sini. Ternyata dibuka headphone-nya sehening ini. Cuma di headphone kita tuh rame. Iya, rame banget. Jadi kita enggak usah pakai. Boleh sambil dengerin Ai jaga di sini. Ini kita enggak tahu ya yang. Astagfirullahalazim, Allahu Akbar, demi Allah. Apaan? Ada mata gua merinding semua kepala. Iya kan mata merah kan. Ngotot. Merah kan? Demi Allah. Iya, kan lu enggak percaya sih tadi gua bilangin. Ini aku sambil pakai ya KBP Lover supaya bisa memantau suara-suara yang ada di luar mediasi ya, di luar mediasi. Kamu juga boleh. Kecium kemenyan di sini, sebelah sini. Orang dekat, dekat sekali. Hah? Ini kayaknya yang masuk nggak mungkin yang gaun deh, kekayaan. Pasti dari yang belakang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nobio berani dia laki-laki cewek-cewek. Sini. Gak apa-apa. Aku mau duduk sebelah sini di aku, tempat aku.
Ya, siapa aja bisa. Oh boleh, siap. Kenapa dia minum? Lu mau kemana sih, War? Ngapain, War? Beli sini aja dia. Udah, Kak Anwar di sini, aku di sini. Gimana? Udah, aku di sana ya. Ini Kak Anwar di sini. Ya Allahu Akbar. Jangan, kamu suruh aja aku sini. Ntar gue pantek kaki lu ya, War. Iya, maaf, maaf, bisa, bar. Dia dari tadi cari spotnya buat dia duduk aja, susah banget ya. Oke. Iya ya, kayaknya dari belakang ya. Iya, namanya itu mata merah. Mata merah itu jin. Tapi kalem. Mata nubrem. Iya, gede banget. Aku mau lihat mata merah. Aku sih pengen banget mediasi sama yang perempuan itu. Perempuan aku juga penasaran, tapi perempuannya gak mau masuk ke badan Kang Yana. Oke. Iya. Menjauh. Aku juga gak tahu nih, Bun. Frizzly, ayo. Please, aku langsung kayak gak mau. Frizzly. Ada yang bantuin pegang? Kang Iqbal. Kang Iq. Aku kayak... Boleh sakit, kami. Aku sakit ini. Aku tuh dari tadi aku ya. Aku di toel juga nih. Marsha, Marsha. Hah? Itu Marsha temenku. Oh iya. Oh, halo Marsha. Gak apa-apa. Aku dari tadi punggungnya sakitnya ganti-gantian. Di sini. Tadi sebelah sini, kanan. Sekarang pindah ke kiri. Bun, kayaknya bangun dulu. Iya, iya, aku. Kayaknya aku rada-rada mendingan menjauh sedikit ya. Karena tidak tahu apakah kondisi kondusif atau tidak. Selamat saya malam. Saya ya. Selamat malam. Kita udah lihat kamu dari tadi. Iya. Yang merah di belakang. Iya. Yang mata merah di belakang. Iya. Mau bilang apa? Tadi dari tadi udah ngasih unjuk ada mata merah. Kalian kesini mau apa? Kita kesini pengen cari cerita. Katanya tempat iblis di sini. Kayak apa sih iblis tuh? Kalian pengen tahu? Kok suara kecil, anak kecil. Aku sebangsa iblis. Kamu sebangsa iblis. Tugasmu apa kamu jadi iblis? Mengganggu manusia yang ada di sini. Mengganggu manusia yang ada di sini. Iblis jenis apa kamu? Apa yang ceritakan sekalian itu adalah aku. Yang kita ceritakan adalah kamu. Iblis yang dibangkitkan, yang tidak lepas dari manusia kalau iblis. Siapa yang bangkitin kamu? Sang maling. Siapa? Siapa? Kalian punya Tuhan. Ya memang. Aku juga punya. Nah kamu dari golongan apa? Iblis golongan apa? Iblis dan tidur bangun. Ibrit sama iblis beda, beda golongan. Dia kayaknya suka mengagetkan deh. Ibrit itu ya, beda ya. Sama iblis, jangan ada kamu. Suaranya berat banget ya. Bang. Ditanya lagi aja. Kalau memang kamu dari golongan ibrit, ibrit apa kamu? Saya mau tahu. Mau saya tahu. Loh, harus tahu. Kamu yang undang aku kesini kan? Iya, ifrit golongan apa kamu? Ifrit golongan apa? Kirim semua yang ada di sini. Kirim. Saya nggak takut. Nggak pernah takut saya sama kamu. Kamu yang harus tunduk. Angka mau di keluarin. Kasihan tuh. Boleh. Kayaknya dia udah. Boleh. Terakhir permintaan aku sekarang. Apa permintaanmu? Mau minta apa? Jangan ganggu tempat kamu. Gak ada yang ganggu. Kesini saya cuma mau cari cerita tentang tempat ini. Kalau memang kamu bisa cerita, tolong ceritakan. Kalian masuk ke lubang aku itu akan keluar lagi. Masuk ke tempatmu gak akan keluar lagi. Kita juga nggak mau masuk kok. Kamu yang masuk ke sini, ke dimensi manusia. Tadi katanya jangan ganggu. Tadi dia sempat nyebutin nama loh. Siapa yang nuanin dia? Siapa? Berarti bertuan nih. Tadi iya. mungkin kalau besok nonton lagi, kalau habis nonton tayangan ulang, iya. Ada namanya. Oh, gitu. Tapi Aing nggak berani nyebut ya. Kalau kalian dengar ya, iblisnya yang ngomong ya, yang fitnah dia, bukan kita ya.
Terus kamu kalau udah dibangkitin, kenapa ditaruh di situ? Tugasmu di sini ngapain? Kamu di sini tugasnya ngapain? Dibuang. Kamu dibuang? Katanya iblis, kok iblis dibuang? Ngaco kamu tuh. Allah malah kasung tuh minuman tuh alat sih kamu tuh biro mati ya. Allah malah kasung tuh abis ini lagi kamu ngaku. Allahulah ilah. Itu doa buka puasa. Eh, udah cabut. Cabut yuk. Cabut juga. Iblis kok dibuang? Iblis ya balik lagi ke neraka kalau udah. Yang bohong siapa enggak dia? Bohong. Kalau jin baru. Iya, dia menyerupai. Iya. Mungkin dia mikirnya kita bakalan takut kalau dia bilang dia adalah iblis ya dong. Manipulatif lah istilahnya. Iya. Dia berbohong kali ya. Berbohong untuk nutupin si itu tadi ya. Dia bete, dia bete. Udah bilang iblis ditanya lagi, iblis jenis apa? Jenis ifrit. Ifritnya jenis apa lagi? Enggak lu tanya. PPKM level berapa tempat lu? Ada yang narik-narik jaketku. Marsha. Bocah itu. Marsha. Si Marsha. Marsha. Eh Marsha, pulang enggak lu? Erwin. Eh, Erwin. Eh, Erwin. Tolong tuh Erwin. Woi, Erwin. Masuk hutan, eh. Tom. Biar. Anggal. Jangan lu masuk ke sana. Tarik mundur. Enggak, aku enggak mau ikut aku. Jangan. Ya aku di sini aja. Anwar hilang, eh. Lihat saya. Awas jangan sampai ke hutan. Iya. Dia langsung narik ke sini ya. Ini apaan Mas Iqbal, gerbangnya Pak? Ini kampungnya ya. Yang tadi di ini yang ngangkel di lara merah sini kan? Sebenarnya udah masuk area dia di sini. Ini udah masuk area dia? Udah. Tapi ya kita masih berada di dimensi kita, bukan di dimensi dia. Oh, gitu. Enggak apa-apa. Dan kosong nih. Yuk, langsung ke sana aja. Yuk. Jangan di sini, deh. Jangan sini. Kembali ke satu. Kembali ke satu. Orangnya diam-diam aja langsung dikena ya. Ya emang tujuan mereka kan ya. Tujuan mereka emang nyuruh kita masuk kan berarti iya. Ke dalam. Jangan kosong, kuatin pikiran. Jangan kosong. Aku enggak berani ke situ, aku takut. Aku juga mau jangan. Tuh kayaknya di dalam itu apa sih, jurang atau apa? Hutan. Kau lupa dia. Maksudnya karena aku kebanyakan nih, aku tuh suka banget nonton film horor ya. Heeh. Jadi aku tuh selalu kalau misal di hutan kayak gini aku takut karena aku sering nonton yang katanya mereka tuh hilang di tengah hutan kayak dipanggil ada yang minta tolong terus kita penasaran lihat ternyata hilang gitu. Jangan kan itu ada yang menyerupai teman kita jangan kan itu banyak kan sekarang atau mungkin ini kayak keluarga atau apa kita gitu loh jadi aku kayak takut. Bismillah lah itulah tugasnya mereka menipu dan menyerupai kita menyerupai orang yang kita kenal gitu maksudnya untuk mengelabui kita. Iya. Supaya tersesat. Tersesat. Ya, supaya dia tersesat. Oke. Kalau ngebahas yang negatif tadi iblis itu udah. Tapi iblis itu kenapa masih ada? Karena mungkin masih ada sektenya. Sekte? Sekte itu pemujanya, Bun. Jadi orang-orang yang tadi manusia, benar. Diagung-agungkan jadinya. Itu yang aku bilang ada penyebutannya, Bun. Mungkin sebelum dipanggil misalnya mereka sektenya itu harus satu-satu ngeluarin darah dari tangan mereka gitu. Jadi kalau ada 10 orang ya 10-10-nya netesin di satu titik. Terus bener gak sih mereka itu bisa sorangan sini ya? Pesawat kayaknya. Ih kenapa kayak tadi ada yang turun dari sebelah sana ya? Ini pun beringin ya. Mungkin tadi ya. Yang sempat disebutin namanya itu kali yang dia sembah atau yang dia atau pemegangnya. Ya. Mungkin. Karena ini sebenarnya itu abis ini mau bahas tentang tempat ini juga jadi tempat penyimpanan khodam atau penarikan khodam. Ih. Ya itu sih yang aku tangkap yang tadi pusaka-pusaka. Makanya ada beberapa titik yang bertapa di sini gitu.
banyak karena aku tempatnya melihat sakti kali mikirnya, di satu ya pohon ini aja masih bisa narik beberapa pusaka yang keluar dari batang pohon belakang. Hmm. Ini kuat banget sih pohonnya. Iya, aku Kak, ini aku sakit kenapa ya? Kenapa rahang lo? Gini. Aku biasanya kalau kegebok kali tadi kalo mungkin. Iya, positive thinking-nya, tapi biasanya aku kalau demi Allah nih, kalau udah ada yang mendekat, udah ada yang nempel gitu, nyeri-nyeri, pasti ada nyeri-nyeri, sakit-sakit dulu gitu. Aku jangan main-main ya. Demi Allah, aku mau bohongin, sakit banget. Segini. Yeah, relax, relax, relax. Oh, ini kali ya, apa ya, gondong ya? Gondogan. Ntar pulang lu beli belawa lu gini nih, leher lu. Biar pada biru, sembuh besok. Khodam itu kan bisa dibilang makhluk penjaga. Iya. Yeah. Khodam, makhluk penjaga. Khodam. Di belakang kita. Bukan, iya di belakang kita, di belakang setiap orang yang menjaga tuh disebutnya Khodam. Emang pasti setiap orang punya Khodamnya? Punya. Pasti. Yang paling banyak Lucinta Luna kayaknya. Makanya sering keluar kemarin. Oh, gitu. Seru banget. Ya. Seru banget pas Khodamnya keluar, hantu lebih takut. Serius? Enggak, walaupun orang yang gak peka pun sekalipun emang pasti ada. Pasti. Dia tuh apa sih? Ya emang bersamaan aku kurang paham ya penyebutan Khodam dan juga Korin. Iya, ada Khodam, ada Korin. Iya, sama kayak pendampingnya kita pada saat manusia dilahirkan. Kalau di agamaku itu bersamaan dengan jin dilahirkan gitu. Oke. Okay. Jadi kayak barengan. Ada yang jalan tadi di sini. Ada yang tek gitu, Bro. Emang rame, makin rame. Enggak, iya. Makanya aku kirain Uncle Jordi lagi jalan ke sini, tapi pas aku lihat enggak ada. Makanya. Oke. Okay. Itu dia kenapa kalau ada orang yang misalnya sudah meninggal lama tapi katanya arwahnya gentayangannya, itu jin yang mengikuti dia, yang ngekopi dari awal sampai akhir. Khodamnya. Iya, mengikuti dia, benar-benar ngejagain, ngikutin dia, niru. Eh. Suara siapa? Bukan siapa? Ya? Ada anak kecil, bukan? Aku enggak. Kayak gitu. Iya, iya. Aku dengar. Iya, aku juga dengar. Not me. Eh, ini kalau yang kayak gini, ini kan peka kita nih. Iya. Yeah. Yang di rumah dengar nggak sih? Dengar. Kedengeran. Malah mungkin kalau kita lagi ngejelasin, yang di rumah malah bisa ngasih tahu di belakang kita ada apa. Biasanya sering banget, gitu. Sering banget ketangkap sama KB Pelovers di rumah. Biasanya by the way, gitu. Yang aku kegambar sekarangnya di belakang itu mereka udah nggak terlalu full, tapi mereka ke depan sekarang. Maju ke, kan? Maju, iya kesini. Emang maju. Mereka jadi makanya kayak ngasih tadi, jarak. Jadi ada suara-suara kayak di langkah. Ini langkah. Dan langkahnya benar-benar makin jelas banget sih. Iya. Yeah. Dan kayaknya pengantin itu suka banget sama cewek Enda. Serius, Ci? Iya, tahu. Atau ya, mungkin emang Ci, dia mau ngomong kali sama ada yang mau disampaikan kali, Ci? Sebenarnya deh, tadi pinggang aku tuh kayak sakit ya. Nah, karena emang aku sebelah kanan. Karena emang pindah lagi ke sebelah juga kiri. Emang gitu. Ketusuk juga, Bun. Dia jatuhnya ditusuk pakai enggak tahu ya, itu runcing banget, bukan pisau. Oh. Tapi ketusuk gitu bolong. Oh. Sakit ya? Ya emang dari tadi sakit, cuman ini aku udah kecapean ya. Ini nyuci mulu pakai daster gitu. Lempengin dulu deh. Positive thinking-nya ya. Tapi ya, biasanya kalau misalnya sebelum itu emang udah mulai-mulai mendekat-mendekat gitu ya. Emang nih. Dia mencoba banget sih sama Bunda sama Kakak juga. Iya, dari tadi di sini kayak lewat lagi. Kayak siapa dia? Dia mohon-mohon loh ini. Iya, mohon-mohon. Ke kamu. Pengen ngomong. Pengen komunikasi. Iya, dia mau ngomong. Ada yang komatkan. Komat kami. Dia mau ngomong. Tapi antara Kak Winda sama Kakak. Cicis, no. Ada Marsha nggak sekarang? Ada. Bisa ada. Ngobrol nggak? Mendingan kita ngobrol. Kita ngobrol sama Marsha dulu ya. Kita ngobrol sama Marsha dulu ya, supaya agak lebih. Iya. Santai. Relax ya. Dia Marsha tahu keberadaannya. Bukan relax sih. Gitu lebih ya. Chill, lebih chill. Tapi Marsha tahu keberadaannya gitu. Allah, kenapa? Ada yang. Ada yang ngaung. Tuh kayaknya emang mereka nggak ngasih izin kita. Kelicik. Ada suara kelincingan lagi ya? Iya, dari atas ya. Iya, aku juga dengar dari atas. Suaranya sih udah banyak banget, rame banget ini benar-benar. Pokoknya pang numpang, siapapun yang ada di sini kita nggak bisa ganggu. Ya. Ya. Ada suara. Gak apa-apa lagi. Aku. Kok ada suara nafas? Ada lagi yang. Iya, ada suara nafas lagi. Halo. Siapa? Passwordnya. Live, babe. Aku takut nih. Iklanin. Anginnya mulai kesini nih. Iya, aku sini adem ya. Tiba-tiba. Adem di sini sumpah. Kerenyet aja. Iya, Bun. Asli. Tadi panas banget, Kak. Asli. Sampai keringetan. Asli ini dingin banget. Keringet.
enggak asli, ini dingin banget. Ini tiba-tiba sedingin banget itu ini. Angin gitu. Iya, semeriwing dari sana, dari sana. Ini dari sana. Pohon yang satu arus. Ini juga, ini juga. Tuh lihat dah. Yang ini, lihat nih. Ini yang atas enggak gerak, yang ini gerak. Iya, sebelah sini. Itu yang itu gerak. Sebelah sini. Yang atas enggak gerak. Ada yang teriak. Ada yang teriak, ada yang teriak. Bang, numpang-numpang, kita agak ganggu bang, numpang-numpang. Bang Ojak, kecilin lampunya dikit dong, Bang Ojak. Cucunya, lanjut, numpang lewat, numpang main. Kecilin lampunya dikit, Bang Ojak. Ada yang itu lagi. Makruhun, makruhun. Iya, kalau kamu mau ngobrol, kita ngobrol pelan-pelan ya. Nggak boleh kasar ya. Siapa yang mau ngomong? Mati lampu, mati lampu. Jangan teriak, ini kita pegangan nih. Oh iya, bismillah. Aku mau fokus kalo dengerin. Kalau dengar suara, itu mereka. Siapa yang mau ngomong? Adek. Suara Komat Kamit lu yang kencengan, Wer. Aku baca doa di dalam hati. Takut gak nyampe doanya. Gua takut keikat, mau tuh cepet banget ngomong gitu. Baunya. Mun bau. Kebakar. Ya. Kebakar. Kebakar. Iya. Ngedeket gak apa-apa. Ngedeket gak apa-apa. Angkul pegang aku, angkul. Gak apa-apa ngedeket. Coba suaranya. Ngomong aja. Suwi lagi. Suwi lagi. Apa? Siul. Kalau cuma siul kita nggak tahu kamu siapa. Ini arwahnya Maya rada-rada nggak enak nih. Enak banget. Bau sangit. Ya. Kalau cuma siul kita nggak tahu kamu siapa. Bunda aku yang bunda. Mohon maaf nih aromanya sedikit kurang enak banget ya. Jangan diomongin. Ada suara rel kereta api. Ada suara kuda datang. Pasukan kuda. Ada suara. Ada jeritan. Suara jeritan. Ada rel kereta api. Bener. Ada suara jeritan perempuan. Iya. Oh, hey. Allahu Akbar. Ada yang nafas. Ada nafas. Astagfirullahaladzim. Kenapa beda-beda yang mau ngomong? Satu-satu iya, ya? Iya, satu-satu. Ay, banyak banget. Iya. Kasih tahu nama boleh? Kasih tahu nama boleh? Nggak kedengeran suaranya. Kurang kencang. Iya. Iya. Siapa ini? Sudah ganti lagi. Ada suara gemuruh. Mulai pusing. Aku kepala aku pusing cuma. Kepala aku mulai aku pusing. Enak. Sumpah kepala aku pusing banget. Kamu mau apa? Dia mau coba untuk ngomong. Kamu mau masuk ke mana? Ke siapa? Aromanya beda lagi. Kesana siapa? Ikut aku. Apa? Ikut aku. Ya, disuruh ikut. Kemana? Goyang itu di sana. Sendiri. Sebentar. Kita harus dengerin. Kita disuruh ikut kemana?
Sebentar. Kita harus fokus. Ikut kemana? Boleh diulang? Di sini. Di sini di mana? Siapa namamu? Aku belum bisa dengar suaranya. Siapa namamu? Aku siapa? Ari atau tapi kayaknya Lari? Cewek deh. Ari atau Marni? I don't know. Ma. Atau Lari sih? Atau dia bilang Lari. Boleh. Lari. Boleh diulang sekali, boleh diulang lagi. Kok suara Sio lagi ya? Lari bukan sih? Lari. Aku lari iya. Pergi. Kakak kamu yang pakai gaun. Apa dia suruh mungkin ya. Dia pengantinnya. Apa dia suruh kita lari? Suruh lari pergi, kabur, yuk. Pergi, pergi. Dia bilang pergi. Suruh pergi, 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 pergi. Kita mau komunikasi dulu. Kita cuma mau komunikasi kamu. Dengan baik. Awas. Awas katanya. Awas. Ini jelas banget aku. Aku apa? Tau gak deh. Ingin. Kurang kedengaran yang terakhir. Bisa diulang? Aku ingin pergi. Aku ingin. Bebas. Aku ingin bebas. Bebas. Minta dibebasin. Artinya. Iya. Oke. Nanti kita akan ngobrol lagi. Mungkin dengan kondisi yang lebih gelap. Iya. Kita pengen tahu bebas dari siapa. Iya. Tapi kita ngobrol sama yang lain dulu ya. Ya? Oke, boleh. Kita ngobrol sama Marsha aja kali, Man. Udah mau durasi soalnya. Aduh, pusing. Lampunya boleh diterangin lagi? Badan lo panas gitu. Kita kayak enak gitu ya. Tapi bisa jadi dia bohong loh. Aku ingin bebas. Bisa jadi aku bohong. Kayaknya di sini deh dia letaknya. Itu. Kok dingin ya, bener, Bun? Dingin. Sumpah, bener dingin. Kak, pengantinnya aku lihat. Di belakang mana? Kan? Belakang ini. Belakang kita? Iya, lagi berdiri. Belakang berdiri. Iya. Terus nutupin iya, ini. Iya, sama gaun putih, tapi ininya kayak batik gitu. Iya, terus penuh darah banget, bener-bener darah semua. Panjang kan? Panjang, ke belakang. Boleh, kita ngobrol sama... Aku gak yakin ya, Marsha bisa lama ngobrolnya. Iya, kan, sebentar iya. aja. Dek. Saya Marsha lagi di mobil nemerin Chloe. Marsha. Marsha. Haha, halo semuanya. Hai lucu. Halo. Hai. Halo. Kamu kangen kita enggak? Tidak. Kenapa? Tidak saja. Karena kamu sering ketemu ya, padahal kita aja yang gak ngeliat ya? Ya. Ada banyak teman. Teman? Tapi tidak bisa jadi teman. Kenapa emangnya? Karena mereka tarik-tarik lagi. Tidak suka. Banyak orangnya. Eh, itu lah, ulah ya. Seperti apa itu teman-temannya? Buruk sekali.
Buruknya gimana? Kakak nanti tidak bisa bicara ya. Dia diem aja gitu, gak bisa ngomong. Ya. Kalau yang pengantin, kamu ketemu dek? Kakak pengantin ya? Yang pakai baju putih? Ya, banyak yang pakai baju putih ya. Iya, maksudnya yang perempuan yang ditusuk. Yang perempuan yang pengantin. Iya, yang rambut acak. Acak? Oh, bukan yang pengantin? Ada di sana. Di mana? Sana. Belakang angkau? Takut acak juga. Oh, sana. Karena dia ingin masuk ke perempuan juga. Dia pengen masuk ke siapa tuh? Dia siapa saja tetapi perempuan ya. Alhamdulillah ya Allah perempuan. Ya. Aduh. Dia mau ngapain? Dia kenapa? Tidak tahu, hanya menangis. Meminta tolong lagi, menangis. Ah, cengeng sekali. Kasihan. Kalau di sini ada apa aja selain itu? Tidak suka karena tidak baik. Dia nggak mau, Marsha nggak mau ngomong itu kali. Siap, ya? Siapa yang paling galak, dek? Ada banyak sekali, karena dipanggil. Dipanggil? Sama siapa? Ada yang manggil ke sini. Mungkin karena dupa kali ya, atau karena jadi... karena mungkin ada ya terpanggil juga sama kita ngomongin kita. Mereka. Iya, mungkin. Energi kita jadi mereka jadi kumpul di sini. Iya. Kalau sudah dulu ya. Iya, udah kalau gitu. Aku punya teman. Juga. Ya udah, hati-hati ya. Aku tidak perlu hati-hati. Kakak saja hati-hati ya. Karena kakak teriak-teriak lagi. Bilangin minta maaf gitu ya. Takut soalnya. Ayah. Ya. Jagain kita ya. Dia mau lagi main sama temen. Tidak. Gak mau. Tidak. Biar kakak teriak-teriak terus saja ya. Enggak deh. Dia jahil dia sama kakak. Bye-bye semuanya. Bye-bye Marsha. Makasih. Bye. Frisly. Yes. Kayak aku boleh tanya gak langsung? Kayak ada yang beda, nampaknya lebih berat Marsha-nya satu untuk bicara tentang yang di sini, dan dia bilang ada teman. Biasanya kalau dia punya teman dia pasti bilang ada si gendut Kate, atau dia bilang kayak ada teman aku anak-anak gitu, dia pasti ceritanya fun. Tapi ini dia cuma bilang ada teman. Siapa temannya? Jadi akhir-akhir ini Marsha tuh kayak ngejagain aku gitu. Salah. Ngejagain kamu? Iya, ada. Lagi banyak banget yang dibawain sama Marsha ke aku. Ada A, ada Lave, ada beberapa makhluk lainnya. Jadi kayak dia udah yang gak mau ke yang ini. Karena dia tahu nih kalau misalnya Marsha masuk. Kan biasanya kan kalau Marsha masuk ke tubuh aku yang bisa komunikasi atau coba buat nembusin belakang. Tapi ini aku gak berani karena Marsha pun ngelarang. Marsha aja tuh gak mau ke dalam belakang. Karena dia belum tentu bisa keluar lagi. Dalam artian tuh bukan yang hilang atau gimana ya, tapi ditahan sama makhluk yang di dalam. Berarti emang energinya. Yang di dalam itu energinya negatif. Gitu. Cuma kalau yang sekitar sini dia mau aja. Yang dia tadi bilang ada teman tuh maksudnya? Teman-teman yang dia bawa mungkin. Oh. Soalnya emang Marsha dari tadi cuma datang lewatin ke situ, kayak pegang-pegang terus pergi lagi. Enggak ada di sini. Enggak mau. Kita tahu dia lagi ngomong. Sebenarnya pengantin ini pengen sekali ngomong. Banget. Para aku juga iya. Kayak dari tadi udah manggil terus tolong. Iya. Kayak berat ya. Kayak berat. Aku juga udah mulai pusing. Iya, aku juga pusing tapi kok pusing, kayak ya? Mual gitu loh. Aku mual enggak mual tapi pusing banget. Iya. Oke, kita istirahat bentar. Frisly minum dulu. Guys, bisa minum dulu. Aku akan bahas tentang apa Hodam ataupun Corin yang tadi kita sama-sama lagi bahas. Dan aku mungkin bisa minta Kang Kobra kali kesini ya. Kang Kobra sama Kang Kobra, Kang Pirsir.
Pirsir. Pirsir. Piercing kali lama-lama. Prisil. Kang? Prilis. Nanya, apa tentang Khodam? Kang Kobra katanya ada tiga. 13? Tiga, punya tiga. 13 Khodam? Tiga. Oh, tiga. Ada tiga. Ada tiga Khodam katanya. Dapat tiba-tiba nempel atau memang bawaan itu gimana? Kalau itu sih bawaan dari sesepuh. Bawaan dari sesepuh. Seperti apa aja Kang bentuk? Kalau ditanya bentuk itu lebih kayak kita. Manusia aja gitu. Lebih kayak kita. Seperti manusia. Iya. Kemudian kalau Khodam itu berarti ada tugasnya enggak, dia tuh menjaga atau gimana kalau pengertian Khodam tuh apa sih? Kalau ditanya tugas sih ada, Kang. Ada? Ada. Jadi si Khodam yang tiga ada di saya ini, dia punya fungsi masing-masing. Apa tuh fungsi? Fungsi dari tiga ini salah satunya itu melindungi saya. Fungsi yang lain ketika ada orang yang sakit non medis itu bisa digunakan. Karena saya berprinsip beribadahlah sesama makhlukku, kata Allah kan seperti itu. Kalau kita punya Khodam dibawa ke arah yang nggak baik, bisa dia akan menjadi tidak betul, baik juga. Dibawa ke arah yang baik bisa, tergantung kitanya. Terus Kang, kalau Khodam itu bisa hilang nggak sih, maksudnya dia tiba-tiba datang, dia tiba-tiba hilang? Kalau Khodam yang saya tahu nih, Khodam yang punya saya, ketika sesepuh saya meninggal, Khodam ini nyari sosok yang bisa ditempel sebagai pengganti sesepuh. Fungsinya hanya sebatas menjaga. Jadi tapi biasanya sesepuh berarti emang harus ada garis keturunan. Garis keturunan. Garis keturunan. Beda hal sama Khodam yang hasil daripada kita puasa berguru gitu bersendir. Ya. Memang nyari ya. Itu beda. Jadi ini tiga dapat itu dapat dari keturunan orang semua. Dari sesepuh. Kalau kayak gitu kita bisa minta atau bisa dikasih. Ada mau Khodam nih misalnya. Enggak. Kalau ditanya Kang Kobra mau enggak kayak gini? Saya jawab enggak mau. Terus taunya ada Khodam tuh gimana? Emang kenapa enggak mau? Apa capek. Efeknya? Capeknya. Emang dia ngapain aja? Contoh kayak Kaprislin. Kita lihat orang enggak. Iya. Yeah. Kita dengar orang enggak. Kita capek sendiri. Terus ibaratnya perlu ngerawat enggak sih, ngerawat gitu? Maksudnya ada yang biasa lagi, Bun. Maksudnya tuh kayak misalnya nih, kita lagi ngobrol. Aku enggak cuma dengerin obrolan dari kalian aja gitu. Suara dari mereka tuh kenceng, belum lagi mereka yang pada lewat-lewat. Kadang ngerasa pengen kita ngejagain, kita pengen ngebentengin tuh gitu. Jadi tahu ada kehidupan lain selain kalian punya kehidupan. Betul. Itu yang bikin capek. Betul. Terus kalau misalnya ada Khodam itu kita harus ngerawat atau dia ya udah ikut gitu, aja gitu ya? Ikut aja atau kita perlu merawatnya dia gitu? Kalau pola merawat Kobra, cara perawatannya nih, kita Kobra cuma ngelakuin yang wajib aja, lima rukun. Salat lima rukun. Sesuai syariat Islam gitu ya. Sosok Khodam ini kalau misalkan apa yang tadi Kobra bilang, ketika dibawa ke arah benar, itu benar. Contoh ketika Kobra sholat, dia juga ikut. Kalau misalkan Kobra ngelakuin hal yang nggak benar, ini semakin menjadi. Cuma ya serem juga, lagi sholat nengok ada di belakang kayak film makmum. Iya, jangan kayak begitu. Tadi nggak berani sholat ya. Khodam si Khodam nih. Angkel serem itu kan kalau nggak sering. Kalau udah sering? Kalau udah sering kayak kita aja gini. Jadi udah. Seru ya? Biasa aja. Enggak, seru dari mana? Kalau seru kenapa kamu ditutup? Enggak, maksudnya kalau misalnya ngobrol langsung gitu. Ya itu karena aku gak mau. Dulu juga sempat saya diganggu sama salah satu kiai, tapi gak bisa. Gak bisa karena kalau orang Sunda bilang udah prak-prakannya gitu. Anwar juga sempat ditutup, cuma dia bocornya bocor halus. Ban kali ya. Jadi keliling. Gak ada. Gak bisa. Tapi Rizrik coba, Khodamnya Kang Kobra tuh sekarang ada gak sih? Ada, ngikut. Banyak, ada tiga. Ada yang
sosok yang setengah maaf hewan. Yeah. Ada juga yang pakai jenggot. Berjenggot. Betul. Bawa tongkat. Ini, tongkat terus pakai sorban. Sorban. Betul. Serius. Kiai. Itu dua. Apa ya? Aja. Satu lagi. Kalau yang satu lagi tuh sama hewan juga ya, setengah hewan berubah. Full. Oh, yang satu full, yang satu bisa berubah jadi makhluk. Betul. Soalnya kalo... ini pada saat Kang Kobra tadi datang kayak ngebentengin gitu loh, Bun. Kayak satu di sana, satu di titik mana gitu, misah. Betul. Kita enggak blas, kalau kita blas lost control bukan Kang Kobra gitu. Heeh, enggak bisa lah. Enggak bisa dikontrol nanti masuk. Bisa dikontrol. Enggak ngerti maksudnya gimana? Kan kalau Frisley yang masuk Marsha masih bisa dikontrol, diajak ngobrol. Nah, kalau misalnya ini kodamnya dilepas aja bisa masuk ke Kang Kobra, udah enggak, kita enggak bisa untuk nyadarinnya, susah. Tapi ada enggak yang bisa mediasi? Pengen ngobrol deh sama yang pengantin. Bentuk kodam. Oh. Kodam dari siapa? Dari Kang Kobra. Kalau untuk itu saya harus izin. Kamu siapa? Sama yang kodamnya. Kalau saya lebih sama RT RW, lu mau terbang di bandara. Saya bilang kan, lebih gitu. Bukan kodam sih. Apa itu? Kang CS temen lah. Oh, temen. Oh, bilangin temen. Best friend lah. Udah ya. Jadi sahabat. Karena kalau dibilang kodam sedikit kesinggung sih. Hah? Sedikit kesinggung. Kenapa? Karena kan ada beberapa jenis kodam. Iya sih benar. Itu ke arah mananya gitu ya. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau saya lebih bilang ke temen. Oh, temen. Kalau mau dimediasi, kalau dia mau bisa, kalau enggak bisa apa. Coba ditanya, mau dan bisa apa enggak? Harus pakai dupa enggak? Oh enggak usah. Ah, enggak. Oh enggak. Paling izin balik ke belakang boleh. Oh baik, iya boleh. Sambil kita akan bahas sedikit tentang kodam ya sama Frisley ya. Siap. Mangga, nanti kalau udah balik ya Kang ya. Iya. Balik ke rumah. Rumah enggak doang. Aku kira Kang Kobra kemana-mana gue ular kobra. Ternyata bukan. Itu mah penyanyi dangdut Dewi Sanca. Enggak. Kok karena namanya Kobra? Iya, maksudnya aku kirain temennya mungkin. Kobra. Kobranya juga. Ular. Kobra gitu. Emang ada. Oh gitu. Emang ular. Oh, itu kan yang hewan tadi kan? Tapi aku nanya deh, Cis. Maaf, tapi ini Sya, maaf ya Sya. Kalau Marsha bisa disebut hodam enggak? Enggak. Aku kemarin udah sempat tanya. Iya, enggak. Dia tuh apa maksudnya? Karena kan sebenarnya yang sama aku itu yang itu kan ada yang itu yang itu benar-benar keturunan. Kalau Marsha kan dari kecil aja ketemu terus jadi teman. Jadi teman. Teman aja. Oke. Marsha itu berarti kamu ketemu pada saat masih kecil. Masih kecil, pas pindah di rumah. Dan kebetulan memang rumahku waktu itu rumah Belanda gitu. Emang masih rumah Belanda, terus aku tempatin. Oh, enggak bisa. Kenapa tuh? Tadi bilang saya hanya sebatas pagar. Oh, mungkin karena suasananya kali ya. Suasananya mungkin lagi rame ya. Jadi ya takut nanti poinnya ke dia. Kesana-sana. Berarti mungkin aku lurusin, hodam itu adalah makhluk yang didapatkan secara, secara garis keturunan dan itu turun-menurun. Jadi hewan arisan ya? Beda-beda engkau. Ada yang secara keturunan, ada yang memang pada saat dilahirkan ya langsung udah ada aja. Udah ada, ngikut gitu ya. Oke. Okay. Kamu ada enggak kodam? Enggak ada ya kodim. Beneran kodim ada? Ada, enggak bercanda-bercanda. ya enggak tahu sebenarnya ada apa enggak, karena kan setiap... Tapi kan kamu orangnya kan peka juga, berarti kan ada dong. Nah, peka itu belum tentu dia punya kodam pastinya. Kalau setiap orang ada sih, Kak. Oh, ada. Setiap orang itu punya. Coba kalau Anwar. Aku ada enggak kodam? Lu kan kakek lu dulu. Oh iya. Setiap orang itu punya. Salt Bay, Salt Bay. Oh iya, masak. Kakeknya Anwar kan dulu. Cuman untuk bisa klik sama kita itu tergantung. Ada kelelawar gede banget terbang. Aku enggak tahu itu kelelawar apa burung tadi barusan terbang. Tapi beneran hewan. Tuh lewat lagi. Batman. Dari tadi muter-muter, muter-muterin tapi enggak ngelewatin kita gitu loh, Bun. Dari situ ke sono. Kesono balik. Daun kan ya dia? Tuh. Ini wanginya sweet. Itu apaan tuh? Biji-bijian. Lagi-lagi kasihan sama si pengantin ya. Masih kasihan banget. Dia pengen ngomong. Ya, banget ya. Apa itu? Namanya berubah. Bibian kan? Novia juga ada yang jagain. Oh ya? Iya, keturunan dari papa juga. Sumpah demi apa, bro, gak bohong itu dia. Ini aku merinding dulu, kenapa ya? Kenapa? Ya itu tadi lu mau dibahas, hodam lu, coba ini kita mau bahas, hodam lu, coba. Sumpah ini, bahas. Lu jujur gak, hodam lu apa? Gak ada. Boong. Beneran. Lu pasang susuk di mana? Hah? Iya, lu ngomong sembarangan deh. Enggak, itu Igun yang ngajakin. Enggak, harusnya lu bilang, enggak, gua gak pasang gitu. Oh iya, enggak pasang. Gak pasang gimana? Enggak pasang. Cuman kalau tuh ngeliat.
Lihat gimana? Lihat Igun di kebun singkong. Di kebun singkong enggak tuh? Iya, dia pernah cerita dulu terus udah dicopot kan? Iya. Akhirnya kan yang ada berlian dulu Kak Igun pernah bilang gitu. Tapi pernah tahu enggak ada yang ngikutin Anwar? Iya, itu orang selalu aku enggak tahu ya itu masuk peres atau enggak gitu setiap ketemu aku misalnya aku ketemu siapa gitu. Ini bukan hantu yang nempel, Mak, beda lagi. Kodam tuh yang ngikut kan? Iya, yang ngikut. Nah, iya itu. Oh. Si itu orang itu selalu ngomong pernah pertama kali aku bilang di Rukiah. Mm-mm. Ada katanya nenek-nenek bongkok pakai kebaya kuning, udah dong, jebret. Udah ini aku udah lupa. Pergi lagi waktu aku pernah ke salah satu kota. Ada orang yang dipercayain kayak orang pintar gitulah. Tiba-tiba dia cuma ngomong gini doang. Ini nenek ngomong Sunda gini. Ini nenek-nenek erek naon ngil uwae. Padahal aku bukan ke daerah Jawa Barat ya. Itu orang bisa ngomong Sunda. Udah dong aku lupa doang. Ah udah cuma aku dinail sama diri aku sendiri. Besoknya aku pergi lagi lah ke daerah mana. Ketemu sama orang pintar gitulah ya. Dia ngomong juga. Ini nenek-nenek siapa ya baju kuning. Agak bongkok gitu. Ternyata siapa itu kan tahu. Aduh malah aku gede. Sumpah kalau bahas ini malah aku gede. Ini kan sesuatu yang tidak Anwar cari. Ini adalah karunia ya bisa dibilang ya, garis keturunan penjaga dari leluhur. Which is itu bagus. Jadi maksudnya bisa menjaga dari hal-hal yang kurang baik buat Anwar. Pernah tahu enggak dari mana? Enggak. Nanti mungkin next episode kita bisa bahas tahu dari mana. Jangan cari tahu ah. Iya enggak apa-apa. Tapi malah bagus tahu kalau misalnya mending tahu. Iya, oh iya mending makasih tahu. Gimana? Makasih ya. Ya sudah, kita sudah 2 jam menemani kalian semua. Sudah ada 2 pemenang untuk malam hari ini. Jawabannya adalah tempat pembuangan iblis. Bun, pemenangnya silahkan. Mohon maaf nih, gak bisa baca. Anissa Ambramo. Dan yang kedua? Teria Okta. Selamat ya. Oke, 500 ribu untuk 2 orang pemenang. Alhamdulillah, rezeki ya. Dan kita masih akan terus di jalan-jalan malam. Setelah ini juga kita akan ada uji nyali juga. Siapa di antara kita yang akan kita tinggalkan Anwar, di tempat gelap. Malu berjanji. Ya saksikan besok di hari Jumat dan Sabtu. Kakak Beradik Podcast di MOP. Terima kasih semuanya, terima kasih. Kita bye. Ketemu besok, bye. Bye-bye, terima kasih. Assalamualaikum. Aduh, Jawar. Kak Anwar. Lu harus ngobrol. Ngobrolin. Ngobrol. Semuanya tahu. Apa? Karena kan keturunan. Gak mau, please. Gak mau, please. Aku malah ngeliatnya ini. Gak tahu ya, tapi ibu-ibu. Ibu-ibu. Jadi rusuk tinggi. Berapa dulu gak pasang? Tapi gak serem. Pakai di sini ya, kayak kok. Tapi kebuka gitu bawahnya. Orang muka lu pada terus ngomongnya silau-silau. Gak bisa ngerti. Ngomong full Chinese. Mandarin mungkin. Aku gak ngerti. Tapi keturunan. Gak ada apaan sih. Dari daerah. Itu sinar-sinar apa?